Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, selamat siang. Hai, senang banget ya. Saya Audi Ramantio, selaku koordinator dari Divisi Jurnalis dan Wakil Ketua Bidang Public Speaking Rumah Milenial, bisa nemenin ngobrol-ngobrol, diskusi siang hari ini di sesi M-Talks Basic Learning That You Need to Be Exceptional MC, barengan sama Fauzi Nurwenda. Dia adalah seorang trainer Ganesha Public Speaking School, founder Sanggar MC, dan juga penulis buku Street Small Master of Ceremony. Selamat datang buat Sobat Millennials di sesi M-Talks pada siang hari ini. Sobat Millennials ini benar-benar luar biasa dan keren ya, karena biasanya kalau weekend itu kan orang mau istirahat, atau misalnya mau kumpul-kumpul sama keluarga, atau mungkin mau main keluar, karena sekarang sudah bisa main keluar, restoran sudah dibuka. Tapi semuanya pada hadir siang hari ini untuk belajar MC, untuk mendapatkan ilmu dan juga pencerahan untuk yang buat pertama kali jadi MC, atau yang udah pernah MC mau mengasah skillnya lagi. Nah, hari ini kita bakalan seru-seruan ngomongin soal basic skill untuk menjadi seorang MC yang hebat barengan Mas Fauzi Nurwenda. Tepuk tangan dulu dong buat Sobat Milenial semua. Coba dinyalain tepuk tangan virtualnya, itu bisa dinyalain reaction yang di bawah itu tuh. Yuk, kasih tepuk tangan virtualnya dulu. Kasih dulu tepuk tangan virtualnya. Iya, bagus. Siap. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Coba untuk Sobat Millennials, boleh absen dulu di kolom chat nama dan asal kota. Ya, formatnya sudah saya berikan. Sebentar, maaf. Nama underscore underscore asal kota. Silakan untuk Sobat Millennials absen dulu nih nama underscore asal kota. Karena saya yakin banget nih ya, hari ini Sobat Millennials semua datang dari bermacam kota dan daerah di seluruh Indonesia. Udah banyak yang masuk nih. Ada Masita Batam, ada Mutiara Tulung Agung, waduh. Ada Karin Depok, ada Melisa dari Jember, halo Melisa. Ada Andi dari Bandung, ada Syafira dari Bogor, ada Mulyati dari Jakarta, ada juga Mikrom Utama dari Lampung, ada Hanset dari Tangsel, Rizky Aditya dari Bandung, Andi Lilis dari Makassar. Wow, ada dari Makassar juga nih. Ya, selamat datang di sesi M-Talks. Ada juga dari Denpasar, Dwija. Ada Karisha dari Cibinong. Selamat datang semuanya, Sobat Millennials, di sesi M-Talks yang hari ini. Dan nanti, di akhir sesi, di akhir Q&A, nanti bakal ada praktek untuk menjadi MC. Waduh, ini meskipun kita belajarnya online ya, tapi kita tetap bisa dong praktek untuk jadi MC. Nanti saya sebagai host, co-host, dan juga Mas Fauzi yang akan memilih siapa di antara Sobat Millennial semua yang akan diberikan kesempatan untuk praktek menjadi MC. Dan nanti yang udah praktek bakal ada hadiah spesial dari Mas Fauzi Nurwanda. Hadiah apa itu? Makanya stay tune terus sampai akhir sesi barengan kita semua. Dan kalau misalnya di tengah-tengah sesi, Sobat Millennials mau menanyakan sesuatu atau mau bertanya kepada Mas Fauzi, langsung aja mau tanya dengan format nama underscore asal kota underscore pertanyaan. Ya, sudah saya berikan di kolom chat. Nanti yang mau nanya silakan tulis aja langsung di kolom chat, di tengah-tengah chat. Nanti pas sesi Q&A, akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan Sobat Millennials ya. Kalau memungkinkan ya, semuanya bisa dibaca ya. Oke, langsung aja ya kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Inilah dia Mas Fauzi Nurwenda. Hai Mas Fauzi. Boleh. Halo dia. Mas Audi. Hai Mas Fauzi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, ya. Kabar baik. Iya. Gimana nih new normal nih? Sudah mulai berkegiatan di luar rumah atau masih bekerja di rumah? Gimana? Kalau sekarang didominasi setiap hari selalu online ya, via Zoom. Jadi minimal ada 2 Zoom. Tapi kalau di luar rumah, sudah ada aktivitas MC juga di luar ya, wedding terutama. Oh,
Oh, udah ada acara-acara wedding di luar ya. Berarti sudah ada aktivitas yang sudah mulai aktif lagi sebagai MC ya? Iya, betul-betul. Jadi gimana kemarin pas lagi pandemi itu, selama PSBB itu selama 2 atau 3 bulan itu kan, event kan semuanya di-cancel kan ya? Jadi ya. Mas Fauzi sendiri juga banyak, mungkin tawaran MC juga banyak yang di-cancel ya? Betul banget. Jadi kalau acara offline udah jelas semuanya cancel dan pending. Tapi akhirnya eventnya berpindah ke event online. Jadi bulan Juni itu ya jadinya online house. Jadi acara-acara untuk acara-acara online training, online learning. Oh gitu. Pantesan kalau misalnya ngeliatin story-nya Mas Fauzi nih, banyak banget postingan-postingan soal kelas online, Zoom, dan segala macam ya. Kayaknya aktif banget nih. Berpindah haluan ya, jadi ke online. Iya, karena kita harus beradaptasi ya dengan situasi yang baru ini. Apalagi sekarang akhirnya memungkinkan kan membuat event online dan bahkan audiensnya bisa lebih banyak ya daripada event offline ya. Betul. Dan akhirnya bisa menghubungkan teman-teman dari luar daerah yang jauh karena online, karena Zoom, jadi semua bisa terhubung dengan lebih mudah. Oke. Kalau Mas Fauzi sendiri domisilinya di Bandung kan ya? Atau di Jakarta? Kalau tepatnya di Cimahi. Cimahi itu tetangganya Bandung. Cimahi. Oh, Cimahi. Wah, kan inilah salah satunya keuntungan punya sesi online webinar ya. Kita bisa bisa sharing walaupun berbeda kota kan. Mas Fauzi ada di Cimahi, saya juga ada di Jawa Barat, maksudnya di Bekasi. Ya, oke. Okay. Beda planet doang tapi. Beda planet, okay, ya betul. Oke, Mas Fauzi, hari ini kita bakalan ngomongin soal basic skill untuk menjadi seorang MC yang hebat. Tapi mulai sharing dulu nggak sih, Mas Fauzi? Mulai jadi MC itu kapan? Mulai jadi MC itu, jadi sebetulnya dari 2012 itu udah mulai nge-MC nih ya. 2012, tapi awalnya saya nggak tertarik menjadi MC dan sama sekali tidak berminat untuk menjadikannya sebagai profesi. Oh, karena gitu. Saya fokusnya lebih senang untuk ngajar, jadi lebih fokus berkarir sebagai seorang trainer. Tapi karena orang tahu saya senang ngomong, saya akhirnya awalnya cuma ngebantuin teman-teman aja untuk jadi MC di acara komunitas, organisasi, termasuk juga tetangga yang nikah saya bantu. Sampai akhirnya lama-lama saya menemukan feel yang beda ketika nge-MC, ngerasa happy banget dan ngerasa perannya tuh luar biasa. Ya udah. Saya akhirnya tergerak untuk menggeluti secara lebih serius. Oh, gitu. Jadi memang pada awalnya tuh nggak tertarik ya, kayak cuma kegiatan sampingan aja lah ya, bukan kegiatan utama gitu kan. Betul. Nah, terus gimana? Kalau pas udah jadi pas udah MC beberapa kali itu dan akhirnya memilih juga kan sebagai jalur karya Mas Fauzi kan ya? Iya, betul. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menjadikan MC sebagai salah satu jalur karir yang saya geluti. Karena sama-sama satu bidang di ranah public speaking, akhirnya saya geluti dengan serius, dan ternyata pasarnya ada, jalannya masih terbuka lebar, tinggal saya mau terus mencoba melangkah dan terus membuka jaringan-jaringan yang ada di depan mata. Tapi Mas Fauzi sendiri emang dari dulu tuh emang jago ngomong kah? Atau orangnya tuh kan gaul gitu, asik, supel, pokoknya jadi center of pakai spotlight lah kalau misalnya di pergaulan kalau masih dulu zaman sekolah gitu atau gimana? Jadi memang ini satu hal yang saya syukurin ya. Jadi sejak saya SD, SMP, SMA, kuliah, ada satu peran yang nggak pernah saya lepaskan dan selalu saya yang kebagian perannya. Perannya adalah ketua kelas. Waduh, kelihatan banget ya dari muka-muka ini ketua kelas. Jadi bayangin, saya selalu jadi ketua kelas dan otomatis itu menjadi senternya di kelas kan, selalu diminta untuk mewakili kelas, sampai akhirnya puncaknya di SMP saya jadi ketua OSIS. Nah, disinilah sebetulnya awalnya mental saya terbentuk ketika saya menjadi ketua OSIS. Saya jadi sering tampil, diminta berbicara, pidato, sambutan, di-challenge sama kakak kelas, guru, dan disitulah saya mulai terbentuk. Di SMP sebetulnya saya terbentuk. Oh gitu, jadi memang berawal dari ikut-ikut kegiatan di sekolah, ikut OSIS gitu kan, akhirnya terbentuk, terbiasa kan akhirnya untuk ngomong di depan umum ya. Karena kan kalau sebagai ketua OSIS atau
apa jadi ketua organisasi, ketua kelas itu kan memang ya kita harus speak up kan, apalagi ketua OSIS harus kampanye supaya orang milih kita kan. Betul, betul. Nah, tapi kalau MC nih, Mas Fauzi nih, prospek atau peluang karir jadi MC itu kata Mas Fauzi di bukunya menjanjikan nih. Kenapa menjanjikan? Ya, karena alasannya sederhana. Yang pertama, yang pertama gini. Di kita, sebut saja di negara kita Indonesia, di daerah masing-masing selalu ada event, ada acara, apapun itu. Baik yang jenisnya formal, semi-formal, informal. Sekarang tolong hitung teman-teman di tempatnya masing-masing. Ambil cash pernikahan, Sabtu Minggu. Berapa banyak janur kuning yang terpasang, yang berjejak di jalanan? Berapa banyak? Hitung. Belum event yang lain, seminar, gathering, birthday. Itu banyak banget jenis event. Sementara pertanyaannya, apakah jumlah MC-nya sebanyak jumlah eventnya atau ternyata masih kurang? Nah, ternyata lebih banyak event, artinya MC itu selalu ada dan dibutuhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ada yang sudah profesional dalam artian MC-nya itu dibayar. Ada juga yang akhirnya kan punya event, MC-nya siapa? Ya, orang internal, keluarga, tetangga yang non-MC, tapi akhirnya menjadi MC. Jadi memang peluangnya menjanjikan. Terlebih juga kalau sekarang orang sudah mulai aware pengen jadi MC, secara bayaran juga ya MC lumayan menjanjikan, ada duitnya gitu. Asal kita bisa melakukan itu, menjual itu, dan akhirnya kita punya servis yang oke ke klien. Jadi oke banget. Nah, tapi untuk dapetin job MC sendiri itu tuh gimana, Mas? Kan job apa untuk mendapatkan kesempatan jadi MC itu kan job MC bukan pekerjaan yang bisa di-apply di job portal online lah, kayak kirim CV, interview, terus jadi. Kan nggak kayak begitu kan. Nah, ya. Dapetnya gimana, Mas? Ya, saya mau share screen boleh ya? Oh ya, silakan, silakan. Nah, karena ini langsung ke pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan inti kayaknya ya. Saya mau share ke teman-teman semua, karena di sini juga sudah lumayan banyak ya, ada 51 orang yang bergabung. Selamat siang semuanya, salam kenal. Nah, saya mau share screen. Tadi pertanyaannya diulang lagi, Mas Audi. Mas Fauzi sendiri itu mendapatkan peluang pekerjaannya jadi seorang MC itu kayak gimana sih? Kan karena pekerjaan sebagai MC kan bukan pekerjaan yang bisa kita dapetin secara online gitu kan. Lebih banyak mulut ke mulut bukan sih? Oke, saya mau share nih ya satu data. Wait. Sebentar ya. Suara saya aman kan? Aman, aman. Oke, nah ini dia ya. Ini adalah satu data yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman semua. Data ini adalah dari 70 calon klien terakhir kami, saya dan tim. Teman-teman bisa cek nih ya. Nah, tapi sebelum saya jelaskan tentang data ini, saya mau bilang dulu. Sebelum data ini ada, jadi memang pertama kali awal karir saya dimulai, Mas Audi dan teman-teman, memang awalnya dimulai dari mulut ke mulut teman. Entah itu teman secara personal, komunitas, atau hal-hal yang saya ikuti. Jadi memang dari mulut ke mulut. Nah, selanjutnya, karena saya sudah mulai fokus waktu itu ingin profesional, saya mulai tuh bangun pintu-pintu lain agar semakin banyak pasar yang masuk ke saya. Nah, saya coba recap apa yang saya temukan dari 70 klien ini. Yang pertama, ini update terakhir nih ya, karena juga ada beberapa klien yang terutama klien-klien yang teman-teman pribadi, ada juga yang nggak ngisi ini. Jadi memang sebenarnya kalau diakumulasikan, sebenarnya teman ini paling banyak. Cuman karena beberapa kawan ada yang nggak ngisi link, jadi yang muncul pertama itu sekarang di website 34,3%. Nah, website ini biasanya kalau saya dan tim, biasanya itu closing untuk klien-klien yang mencari MC untuk acara-acara dari corporate, perusahaan, atau lembaga. Jadi modelnya tuh seperti gathering, seminar, dan lain-lain tuh dari website munculnya. Saya punya website personal dan juga website untuk agensinya. Lalu yang kedua, ada dari teman. Ini yang jelas jaringan pertemanan, pribadi, networking ini tidak bisa dibantah lagi. Ini yang harus kita jaga dan harus terus kita pelihara. Yang ketiga, dari Instagram. Nah, kalau Instagram ini lebih spesifik. Instagram biasanya yang deal klien yang datang itu adalah untuk acara-acara pernikahan. Karena saya pribadi pun, memang mengoptimize si sosial media yang Instagram itu khusus untuk acara-acara wedding. Nah, sisanya yang datang itu dari mulai
Facebook pernah, dari YouTube ada, dari WhatsApp, mungkin WhatsApp grup, WhatsApp story juga ada. Jadi itu kurang lebih Mas Audi yang bisa saya share dari hasil data yang sudah saya kumpulkan. Dan ini bisa menjadi satu insight ke teman-teman semua, bahwasanya kalau teman-teman membuka jaringan, membuka pintu sebanyak mungkin, teman-teman bisa dapat pasar yang terbuka. Tapi tetap milih satu pintu yang ingin difokuskan kira-kira yang mana. Gitu. Kalau misalnya awal-awal gitu, gimana kita milihnya untuk milih misalnya segmen acaranya deh gitu kan? Kan kalau misalnya di bukunya Mas Sozi yang ini kan, katanya awal-awal jangan milih wedding gitu. Itu gimana tuh? Ya, jadi buat teman-teman, tadi saya melihat ya, yang sudah join, kurang dari 50 orang ini, ada yang, boleh jadi ada yang baru, dan juga ada beberapa kawan saya dari HIPAPI ini, Himpunan Pembawa Acara Perikanan Indonesia, yang sudah punya banyak jam terbang MC. Jadi kalau untuk yang baru pertama kali memulai, ya udah nggak usah banyak milih-milih event, ambil dulu aja semua, dicoba dulu, dirasain gimana sih MC wedding, gimana sih MC seminar, gimana sih MC acara-acara outdoor, konser, kemudian juga acara-acara car free day, dicoba dulu aja. Kalau untuk awal-awal, biar kita punya feel ketika MC itu kayak gimana acaranya. Nah, di situ saya sempat singgung, kenapa jangan kalau mulai nggak dulu di pernikahan? Ini salah satu kutipan yang saya ambil dari Kang Willy, salah seorang MC senior di Bandung. Karena MC pernikahan itu template, teman-teman. Dari sisi redaksi kata, dari sisi alur, acara gitu-gitu aja. Teman-teman punya teks, ya tinggal diganti aja template. Tempatnya di kapan, orangnya siapa, lalu pengisinya, gitu doang yang diganti sisanya sama. Makanya kalau lagi baru mau mulai MC, baru belajar, mending cari event-event di luar wedding. Kenapa? Karena improve-nya itu lebih tinggi, kemudian challenge-nya lebih luar biasa, kita jadi terpacu untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Baik. Nah, begitu Mas Audi. Okay. Nah, tapi emang segitu pentingnya ya, peran seorang MC dalam sebuah acara gitu. Jadi peran ya, seberapa MC. Seberapa pentingnya sih gitu kan. Kayaknya tuh event, ada event, pasti ada MC gitu kan. MC itu rasanya tuh kayak jadi trademarknya suatu event, bagus atau enggak gitu kan. Segitu pentingnya kah? Ya, sebelum saya jawab penting atau tidak, saya mau kasih pendapat dulu teman-teman semua. Begini, kalau teman-teman punya sebuah acara, misal di sini ada Bang Elo ya dari Sumbawa, misal punya acara wedding. Pertanyaannya, mau nggak sih weddingnya berjalan lancar, sukses, bahagia, atau justru biasa aja? Milih yang mana? Semua orang pasti milih berhasil, bahagia, sukses. Pertanyaannya, siapa orang yang akan mewujudkan itu? Ada konseptor, bagus. Ada panitia, bagus. But yang menjadi supirnya, drivernya, yang akan mengantarkan acaranya, yaitu si MC. Jadi, teman-teman kalau saya analogikan, percuma teman-teman punya mobil yang bagus, Lamborghini, kemudian udah punya setelan yang oke untuk naik mobil, tapi nggak ada supirnya, mobil nggak maju-maju, nggak sampai ke tujuan. MC adalah driver yang akan mengantarkan acara Anda sampai ke tujuan. Jadi penting banget. Kalau analogi Mas Sozi di bukunya, MC itu kayak seorang koki. Yes, bisa juga koki. Tapi kenapa koki gitu? Gini aja, gampang, sederhana. Nah. Kalau Mas Audi, jago masak nggak? Lumayan. Oh, lumayan. Gitu. Yeah. Saya aja deh. Misal, saya nggak bisa masak. Sama Mas Audi, sama-sama dikasih bahan masakan dan resep masakan yang sama. Misal, untuk bikin nasi goreng pedas. Sama-sama bahan, sama-sama resep, tapi di ending, apakah rasanya akan sama? Belum tentu. Beda ya? Beda lah. Saya bikin, mungkin orang nggak akan suka enak, karena saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ngeraciknya. Jadi, nggak semua orang memang mampu menjadi MC yang handal. Kenapa? Karena ada kemampuan meracik bahan, meracik bumbu, hingga hasilnya bisa menyajikan sebuah masakan yang lezat dan dinikmati oleh banyak orang. That's why MC itu penting banget. Kayak koki. Okay. Nah, sekarang kita udah tahu nih, seberapa pentingnya
peran MC dan gimana sih awal-awal untuk dapetin job MC. Nah, siapa sih sebenarnya Mas yang bisa jadi MC? Tadi katanya nggak semuanya kan. Tapi kalau ngomongin soal MC tuh, itu kan terkesan banget kayak buat orang-orang yang emang udah bakat ngomong atau yang kerja di industri penyiaran kayak penyiar radio atau TV host gitu. Atau cuma buat orang-orang yang dianggap sama banyak masyarakat tuh atau komunitas kayak, oh dia ini supel, dia asik, dia gaul, ya udah MC-nya dia aja deh gitu. Siapa sih sebenarnya yang bisa jadi MC itu? Ya, siapa yang nantinya bisa menjadi MC? Nah, saya mau share lagi. Jadi agar teman-teman juga nanti semakin siap untuk menjadi MC, saya mau menunjukkan dulu kenapa dan basic skill apa yang perlu kita butuhkan. Tapi Mas Audi, ini sebelum dilanjutkan, karena saya tadi melihat teman-teman banyak banget, saya boleh menyapa dulu ya teman-teman semua? Silakan, silakan, silakan. Boleh ya? Karena tadi saya belum sempat menyapa. Tadi kita langsung ngobrol karena saking semangatnya nih ya. Oke, air beriak tanda tak dalam, air tanah menghanyutkan. Sobat milenials yang beragam, izinkan saya menyapa teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena ini sesinya sangat akan powerful, jadi saya pengen cek dulu nih teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah siap untuk melanjutkan dan mendengarkan sesi saya akan bahas dan menguliti beberapa hal basic. Saya pengen cek di antara Anda yang sudah siap, boleh dibuka videonya. Saya pengen lihat wajah-wajah Anda dari beragam daerah. Tadi ada dari Priangan Timur, dari Batam, dari Bandung, dari Jakarta. Pokoknya yang sudah mandi atau belum mandi juga tunjukkan saja wajahnya. Jadi kalau MC itu, kan ini jadi MC nih, belajar MC. Karena MC itu adalah center, dia akan selalu tampil. Sekarang kita tunjukkan wajah Anda tampil di layar kaca untuk menunjukkan bahwa yes, I am master of ceremony ini. Ini ada MC kece juga, Adam Anditra dari, dia bukan lagi orang Cimahis ya, tapi masih satu geng sama saya ya. Geng Jawa Barat, geng Bandung. Oke, ada juga Rozi Ranugrah yang kece badai ya. Oke, mantap. Sip. Oke, saya bakal langsung tadi jawab pertanyaannya dari Mas Audi. Siapa saja yang bisa menjadi MC, gitu ya? Iya. Yeah. Oke, siapa saja yang bisa menjadi MC? Jadi sebenarnya kalau jawaban dasarnya adalah sebetulnya siapapun bisa jadi MC. Oh. Nah, agar hal itu bisa kita wujudkan, nah kita perlu tahu dulu basic skills-nya apa saja agar kita bisa menjadi seorang MC. Setidaknya, nah ada 4 poin yang perlu kita bangun, 4 poin yang perlu kita miliki agar kita bisa menjadi MC yang kompeten. Oke? Yang pertama adalah confidence. Ini khusus untuk yang baru pertama kali, terutama ya yang belum pernah menjadi MC, lalu tergerak, saya pengen menjadi MC. Gimana cara memulainya? Apa yang perlu dimiliki di awal? Setidaknya untuk dasar, ada 4 poin yang perlu teman-teman miliki. Oke? 4 poin. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi kalau misalkan teman-teman percaya diri, nah ini sudah menjadi langkah awal. Dulu, saya nggak ada sama sekali knowledge tentang MC itu kayak gimana. Saya modalnya adalah pede. Ya udah maju dulu aja. Ada event, saya ambil. Ada acara, saya terima. Pertama adalah percaya diri. Lalu, yang kedua adalah communication. Kemampuan komunikasi. Nah, yang paling spesifik adalah kemampuan berbicara di depan umum, berarti public speaking. Kenapa? Karena MC akan ketemu dengan banyak orang, handle event yang mungkin juga besar, maka kemampuan berbicara itu perlu kita bangun dan perlu kita miliki. Maka nggak mungkin MC itu nggak pede, karena dia akan ketemu orang-orang yang banyak, menghandle event-event yang juga akan dihandlenya dari awal sampai akhir acara. Lalu yang ketiga adalah engagement. Kemampuan menggrab audience, ada kemampuan interaksi. Contoh misalkan ya, kalau di acaranya wedding, gimana caranya kita bisa building rapport dengan tamu undangan yang datang. Kalau acaranya konser, gimana caranya kita bisa bangun interaksi dengan penonton yang sudah antusias hadir. Jadi kemampuan engagement ini perlu kita bangun. Latihan sederhananya gampang, teman-teman. Jadi kalau mau latihan sederhananya, teman-teman biasakan kalau ketemu orang, ajak ngobrol, lalu buka pertanyaan, buka interaksi, kayak misalkan tiba-tiba duduk di warung kopi, ada orang yang gak dikenal, ajak ngobrol, itu latihan interaksi. Karena pas teman-teman jadi MC, ketemu audiens baru yang gak dikenal, MC yang harus membuka pertama kali. Hey, Mas yang pakai topi hitam, boleh kenalan dari mana? Wah, langsung tanya.
Lalu yang keempat adalah flexibility, fleksibilitas. Kenapa? Karena acara itu, event itu serba tidak tentu. Akan ada banyak perubahan yang terjadi di lapangan yang MC perlu siap fleksibel atau adaptif. Tiba-tiba acara lagi berlangsung, ada info dari panitia, Kang, pejabatnya nggak jadi sambutan, ganti orang. Kang, gelarnya salah, ini yang benar. Kang, penghulunya telat, wrong di delay. Boom. Banyak hal-hal yang tidak terduga, kalau kita nggak siap, ya udah. Acaranya akhirnya menjadi kacau. Makanya penting confidence. Jadi ini 4 poin yang perlu kita bangun, Mas Audi. Jadi kalau teman-teman ingin mulai menjadi MC, boleh miliki keempat ini. Boom. Oke. Oke, ini kayaknya 4 poin ini bisa kita kulik satu-satu nih ya, karena dari keempat poin ini banyak banget yang mungkin jadi permasalahan bagi banyak orang saat ditunjuk maju untuk jadi MC gitu. Nah, kan untuk tadi yang poin pertama adalah confident. Nah, ini penyakitnya orang-orang kan kalau misalnya disuruh jadi MC itu ya, apalagi kalau dadakan gitu kan, tunjuk-tunjukkan kan, kayak, oh kamu aja ya, enggak, lo aja gitu kan. Karena banyak orang yang gak percaya diri nih, ngomong di depan banyak orang gitu kan. Gak percaya diri untuk maju, tunjuk tangan, oke saya jadi MC-nya gitu kan. Nah, gimana sih caranya bagi kita tuh untuk membangun kepercayaan diri sebagai public speaker untuk akhirnya berani ngambil peran bagi MC? Oke. Saya pengen nanya dulu, coba ke Mas Audi, boleh tunjuk satu orang, siapapun yang pengen saya tanya? Mas Fauzi aja juga boleh, tunjuk siapa aja. Oke, sebentar, saya pengen cek dulu nih ya, ternyata ada 58 orang nih ya. Saya pengen, siapa ya? Sofia Putri Nirmala, ada Sofia Putri Nirmala? Sofia Putri Nirmala. Sofia Putri Nirmala. Ada? Boleh dinyalain dulu mic-nya. Ada? Atau yang sekarang udah ngacung, Mas Audi, M. Danilo. Oh, Danilo. Oke. Danilo. Boleh dimatiin dulu share screen-nya, Mas. Saya mau lihat yang ininya. Boleh, sebentar. Kita stop dulu. Nah, gini kan lebih enak lihatnya. Jadi mana yang udah tunjukkan? Oke, Mas Danilo, oke. Halo, Mas Fauzi. Perkenalkan, aku Danilo dari Aceh. Dari Aceh ya. Mantap. Dari Aceh, mantap. Ya, kebetulan aku saat ini sih mahasiswa juga, cuman di luar jam perkuliahan aku ambil job kayak MC di kampus-kampus kan, gitu. Itu sih kalau sekarang aku fokusnya di event-event daring gitu kan. Sekarang aku kayak ada bergabung di salah satu volunteer di Instagram gitu. Jadi aku beberapa kali kayak memoderatorin kayak Mbak Najwa Shihab, misalnya kayak toko-toko lain lah gitu. Mas Fauzi. Itu sih perkenalan awalnya. Keren ya, moderatorin apa Mbak Najwa Shihab. Oke, Mas Fauzi, tadi ada yang mau ditanyain atau? Ya, tadi pertanyaan dari Mas Audi boleh disampaikan ulang yang tadi di awal sebelum saya jawab. Gimana sebagai MC itu, bukan sebagai MC, kan kalau orang tuh maju sebagai jadi public speaker kan banyak yang ini kan ya, banyak yang nervous atau grogi gitu kan, akhirnya tunjuk-tunjukkan gitu. Nah, gimana sih caranya membangun kepercayaan diri untuk maju sebagai MC untuk salah satu bidang public speakingnya? Oke, saya mau nanya ke Danilo nih ya. Danilo, boleh bantu jawab? Kan Danilo berarti sudah ada pengalaman yang tadi bisa dibilang berani dan pede. Dulu kalau pernah punya pengalaman itu, bagaimana cara Daniel menghadapinya? Biar kita berbagi cerita nih ke teman-teman semua. Iya, betul. Jadi sebelumnya kan aku mahasiswa psikologi nih gitu. Nah, jadi sebelumnya aku memang udah pelajari tentang gestur gimana gitu kan. Nah, kalau aku sih awalnya itu tentang percaya diri tadi ya, Kang ya. Iya. Okay. Kalau dari aku selalu tanam diri, kan aku harus yakin dulu nih kalau aku bahwasannya bisa gitu. Karena kalau di dalam psikologi itu aku banyak pelajarin bahwasannya kalau misalnya kita berpikir positif, maka di lingkungan kita itu juga akan terikut gitu. Jadi
energinya itu bergabung dan aku nyampeinnya pun mudah gitu. Karena kalau kita misalnya kita udah berpikirnya negatif, ih ini pasti aku gak bisa, ini pasti aku gagal, itu otomatis alam itu akan ikut sendiri. Itu tadi sih kalau menurut aku, berpikir positif tadi dan yakin gitu dengan kemampuan diri. Itu sih kalau dari aku. Oke, siap. Terima kasih. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbagi jawaban. Teman-teman silakan bersiap di kolom komentar, silakan bersiap di kolom chatnya. Saya akan ajukan pertanyaan. Oke, siap-siap ya. Jadi begini, satu poin yang sering kali menjadi kendala ketika orang akan mau tampil, terlebih belum punya pengalaman adalah overthinking. Berpikir yang terlalu berlebihan, too much, overthinking. Sekarang saya mau nanya, ketika teman-teman hadapan dengan sebuah pilihan, diminta untuk tampil, atau diminta untuk menjadi MC, saat teman-teman pernah merasa overthinking, tolong sebutkan, kendala apa, ketakutan apa yang teman-teman khawatirkan ketika diminta menjadi MC? Silakan tulis di kolom komentar sekarang. Di chat. Kira-kira okay. Apa saja yang pernah teman-teman temukan. Takut basi dari Miss Hulan. Oke. Okay. Makanan kali basi ya. Expired. Unprepared. Wah ini udah gak oke kalau unprepared ya. Takut gak dipanggil lagi, takut ngeblank, takut garing. Takut gak dibayar. Takut gak dibayar. Luar biasa. Beda kalau profesional tuh duit. Bahasanya Adam and the Trainer. Oh iya, iyalah, pastilah. Takut salah ngomong. Apalagi, oke. Okay. Tadi takut salah ngomong. Takut apa diketawa. Ini? Ciri. Takut diketawain, takut salah nyebutin nama dan gelar. Takut kehilangan. Kehilangan Uish. Apa, Nanam? Kehilangan itu dia. Oke, okay, gak bisa engage nanti dengan adek. Audiens. Nah, ya ini salah satu poin yang cukup menarik ya, nggak bisa engagement dengan audiens. Takut kangen. Iya. Sama siapa takut kangen? Takut dikangenin sama panitia kayaknya MC ya. Waduh. Cinlok nanti ini. Oke, nervous. Terima kasih teman-teman atas respon chatnya yang begitu cepat ya, secepat MotoGP, Valentino Rossi. Aduh. Nah, jadi memang Mas Audi gini, kalau kita mau tampil, kenapa yang konteksnya public speaking ini menjadi kekhawatiran banyak orang, kalau teman-teman googling atau cek di riset, public speaking ini termasuk satu kemampuan yang ditakuti orang banyak. Sederhananya adalah karena ini misteri. Misteri, you know, misteri. Ketika kita menjadi MC, kita tampil besok, lusa, minggu depan, kita nggak akan pernah tahu nanti akan kejadian apa. Tapi sayangnya, yang mendominasi pikiran itu adalah overthinking. Berpikir berlebihan tadi yang sudah teman-teman tuliskan di kolom komentar. Pertanyaan saya sederhana. Dari semua hal yang teman-teman pikirkan, yang sudah teman-teman tuliskan tadi, kira-kira apakah akan benar-benar terjadi atau tidak? Sekarang kita tebak-tebakan, konversinya dalam presentasi kira-kira, berapa persen kemungkinan terjadi atau berapa persen kemungkinan tidak terjadi? Langsung tulis di kolom komentar. Gak 50-50 ya, 50-50, oke. Okay. Dari mikron utama. 70-30 dari Nanam. Oke, okay, 70-30. Ini udah kayak lelang nih ya. 80-20, naik terus. Oke. Okay. Okay. Kayak main bola aja ya, ball position. Main bola nih ya. Oh ya, tebak skor ya. 60-40 dari Rozi Ranugra. 60-40, oke. Okay. Saya belum menemukan satu jawaban yang tepat nih ya. Oke. Okay. Karena saya mau pakai riset. Bang Elo 90, 70-30. Sebenarnya ada yang mirip-mirip, tapi kurang sedikit. 70-30. Okay, Tidak ada. Wow. Ini, Mas Audi, Mbak Vina ini adalah seorang konselor nih. Seorang konselor. Jadi, beliau kece badai. Luar biasa. Masih 65-35, Mas Syamsu. Oke. Okay. Ini Mas Syamsu Hipapi kayaknya ya. 60-40, oke, okay. Nampaknya langsung saya jawab saja teman-teman. Jadi, saya mau share satu temuan yang dirilis di buku Filosofi Teras karya Henry Manambiring, yang sumbernya diambil dari The Huffington Post. Ya, jadi, Huffington. Mereka merilis tentang overthinking. Dari sekian banyak hal yang difikirkan, ternyata teman-teman silakan dicatat, ditulis, diingat baik-baik. Dari semua yang teman-teman pikirkan, ternyata
85%-nya tidak benar-benar terjadi. Oke? Artinya apa? Artinya, sebetulnya saat teman-teman overthinking, itu adalah momen membuat diri teman-teman tuh jadi capek diri. Kenapa? Karena hal-hal yang teman-teman pikirkan yang belum tentu kejadian, sudah teman-teman pikirkan dan akhirnya energinya habis. Emang gak boleh ya berpikir hal buruk untuk di masa depan nanti? Boleh banget. Tapi konteksnya adalah misalnya gini, saya nanti mau nge-MC di depan Menteri Pendidikan. Worst case-nya adalah, mungkin gak ya kalau saya nanti salah sebut gelar? Mungkin. Kalau saya salah sebut gelar, mungkin saya akan diomelin oleh protokolernya, mungkin saya akan diganti oleh panitianya. Nah, kita berpikir itu untuk antisipasi kalaupun terjadi, kita tuh udah siap. Nggak tiba-tiba panik, nggak tiba-tiba akhirnya ngedown. Oh, saya gagal. No, nggak gitu. Jadi, ketika kita mau tampil, fokusnya adalah persiapan. Persiapan dan persiapan. Ini yang utama. Itu Mas Audi untuk pertanyaan tadi ya. Nah, ngomongin soal persiapan nih, ini cukup poinnya cukup banyak dibahas ya di buku Mas Fauzi ini mengenai persiapan. Nah, ini boleh dikulik lagi nih untuk tips melakukan persiapan menjadi MC, karena sebenarnya apa mempersiapkan diri sebagai MC itu tuh kayak nggak bisa yang terlalu dadakan ya kan, apa nggak bisa yang kayak hari H baru woro-woro gitu kan, kayak nah. Jadi gimana nih dalam mempersiapkan diri untuk menjadi MC? Apakah setiap event tuh berbeda persiapannya atau kayaknya sama aja gitu? Oke, sebelum dijawab, karena dari tadi Mas Audi ini selalu nunjukin buku ini ya, buku kuning saya, Sweet Smart MC, yang bikin ngiler. Saya mau ngasih bocorannya dari sekarang nih. Jadi di akhir acara, saya mau ngasih satu door prize, buku ini, Sweet Smart MC. Nah, untuk siapa? Yang jelas gini, saya akan melihat yang gambarnya sudah aktif, jadi saya bisa melihat orang-orang dengan videonya yang aktif, ini akan saya utamakan. Jadi siap-siap aja bagi yang mau buku ini, nah, saya akan berikan nanti di akhir acara. Apa caranya? Nantikan saja dan simak dari Mas Audi nanti ya, panduannya. Iya. Anyway, ini apa sedikit trivia aja, buku ini sangat recommended banget. Bahasanya tuh ringan, dan rasanya tuh kayak Mas Fauzi lagi ngobrol ke kita gitu. Jadi, ayo teman-teman, silahkan dibuka kameranya. Nanti di akhir acara mungkin ada praktek juga. Jadi jangan sampai kelewatan nih. Nanti bukunya juga ditandatangan kan ya sama Mas Fauzi ya. Oh, boleh. Iya, langsung dapat tanda tangan dari penulisnya loh. Aku nggak ditandatangan di bukunya. Oke. Gimana sih? Persiapan ya. Ya. Persiapan. Oke. Di sini juga saya mau sapa dulu nih ya. Ada Uni Winda Fitrianti, salah seorang MC senior wedding dari Hipapin juga. Halo Uni, selamat siang, nanti boleh melengkapi nih ya dari pengalaman Uni yang luar biasa panjang. Jadi kalau bicara persiapan, ada banyak teori yang menyebutkan gimana persiapan, berapa lama persiapan, itu banyak banget teorinya. Salah satunya adalah dari Emma Layden. Jadi kalau Emma Layden ini punya sebuah teori, kalau kita mau tampil, mau perform, maka persiapannya adalah dari sisi durasi nih ya, 10 kali lipat dari waktu tampil kita. Jadi kalau misalkan Anda nge-MC selama 1 jam 60 menit, maka persiapannya adalah 600 menit. Ini dari sisi durasi aja. Durasi latihan, maka latihan untuk misalkan untuk GR, untuk melatih dari opening sampai closing, ya 10 kali lipatnya. Itu versinya Emma Layden. Tapi nanti untuk aplikasinya ya bisa fleksibel dengan event kita masing-masing, karena beda event juga beda persiapan. Beda event, beda persiapan. Jadi memang harus diperhatikan. Dan MC ini yang saya perhatikan, kan kalau bicara persiapan juga banyak-banyak, peretelannya banyak ya. Dari mulai yang sifatnya konten, berarti dari mulai konsep acara, rundown, kemudian dari yang sifatnya material, kayak semacam cue card, atau mungkin alat tempurnya, dan juga yang sifatnya tuh penampilan, dari mulai pakaian dan lain-lain, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau saya ngajar di kelas itu, di kelas MC,
saya udah bagi tuh pertelannya, persiapan yang sifatnya konten, konteks, material, non teknis. Ada juga persiapan fisik. Tadi kan ada yang bilang siapa ya? Slipong. Kan karena kita nge-MC itu pakai suara kan sering kali terjadi slipong atau ngomong tuh tiba-tiba keseleo. Kalau di Sunda tuh kaca leptot apa? Adam tolong dibantu Indonesianya ya. Kebelibet, kebelibet. Tiba-tiba kebelibet salah ngomong, kita perlu latihan suara. Jadi ada aspek fisik yang perlu kita latih, termasuk juga aspek mental. Ini juga perlu dipersiapkan. Jadi nggak gampang. Makanya saya sering gemes nih kalau ada yang bilang, Mas, kok nge-MC sejam doang mahal banget sih? Mas, kok nge-MC 3 jam doang mahal banget sih? Lu kata nge-MC ngomong doang gitu. Ada persiapan, guys, yang nggak orang tuh tahu. Bikin rundown, bikin konsep, nyari baju. Bahkan kalau saya dulu, bela-belain kalau mau nge-MC tuh, ada dress code yang berbeda, ya beli aja gitu. Karena saking butuhnya, pengen tampil profesional. Jadi kalau misalkan mau murah, ya udah nge-MC-nya sendiri aja, bener kata Mbak Vina, nge-MC sendiri aja katanya. Suruh nge-MC sendiri. Oke, saya sekarang sambil ditemenin anak saya ya, karena anak saya juga kayaknya senang tampil, jadi pengen ikutan nge-Zoom. Lanjut Mas Audi. Oke. Ya, jadi nge-MC itu tetap butuh modal ya. Tidak ada pekerjaan yang tidak memakai modal. Tetap butuh modal, terutama memilih pakaian ya. Karena kalau misalnya katakanlah MC seminar yang isinya tuh anak-anak muda lah, anak-anak milenial generasi Z, karena pakai jas gitu kan nggak pas gitu loh kan. Nah, jadi itulah penting. Benar-benar. Pentingnya persiapan dan ya modal lah untuk beli baju gitu. Nih, nah, ada Sandika yang akan komen ya. Nih, iya, waktu itu, ini Kak Sandika nih. Saya sama Sandika, waktu itu kan, halo Sandika. Waktu itu nge-MC sama Sandika di Jakarta duet. Nah, waktu itu kan, kita mepet banget tuh untuk persiapan. Yeah. Belum lagi juga dari panitia, infonya serba mendadak. Waktu itu sama Sandika, kita tektokan hampir beberapa menit. Pokoknya secepat kilat aja. Tapi kan MC juga, kayaknya MC itu kayak semacam perlu harus selalu sempurna gitu ya, kalau di mata panitia dan orang-orang. Cepat-cepat udah selesai atau belum? Ini udah mau waktu, ini udah mulai. Jadi serba dituntut cepat, dituntut sempurna, dituntut segalanya harus oke, harus kece. Bayangkan teman-teman, beban MC itu berat. Sementara goalnya adalah, please, buat acaranya berhasil. Come on, MC, saya sendiri, bayangkan. Iya, terus kalau misalnya acaranya nggak terlalu sukses gitu, yang disalin siapa? MC-nya, bukan panitianya kan. Soalnya audiens kan taunya kan, MC itu kan sebagai perwakilan dari sebuah event, ya kan? Betul, betul. Jadi kalau ada yang bilang, kalau berhasil, MC dilupakan. Kalau gagal, MC yang ditampilkan. Kasian deh MC ya. Saya pernah ada di posisi itu loh. Nah, tapi jadi ngomongin soal apa nih, Mas Fauzi. Kan ada juga kan kadang-kadang kita tuh jadi MC dadakan gitu loh. Nah, kalau dadakan tuh gimana persiapannya? Ah, sama Mas Fauzi, lanjut aja dulu nih, saya mau ngambil charger HP saya udah lowbat. Ya, tadi jadi lanjut aja jawabnya. Oke. Persiapan. Jadi kalau persiapan itu, kalaupun dadakan, sebenarnya nggak ada istilah, nggak ada persiapan. Sedadakan-dadakannya kita tampil, misalkan teman-teman diminta tampil itu jadi MC H-1, atau mungkin H-6 jam, H-3 jam, atau mungkin H-1 jam, nah, kita tetap bisa persiapan. Nah, di waktu yang kita miliki itu, gunakan waktu untuk persiapan. Kayak misalkan nih, teman-teman, misalkan Mas Rozi diminta tampil H-setengah jam, maka bilang ke panitia gini, Mas, saya mohon izin waktu 10 menit untuk persiapan dulu, saya mau coret-coret apa yang akan saya katakan. Ya udah, 10 menit pakai buat persiapan. Lebih mepet lagi, tampilnya ternyata hamil 15 menit. Bilang lagi ke panitia, Mas, mohon izin saya minta waktu 5 menit untuk bikin coret-coretan apa yang saya katakan. Agar apa? Agar teman-teman juga kalaupun tampilnya dadakan, teman-teman tetap bisa menampilkan yang terbaik. Jadi nggak kaleng-kaleng lah. Dan begini, kalau teman-teman sudah punya jam terbang, sudah punya pengalaman, seberapa mepet pun waktunya, kita tinggal merecall aja template polanya gimana, persiapannya gimana, lalu tampil. Kalau buat yang pertama kali gimana? Ya itu dia. Jadi kuncinya adalah kan di persiapan, preparation. Maka sebisa mungkin ketika mau tampil, ya siapkan tools-nya, siapkan materinya agar tampilnya bisa optimal. Oke.
Nah, tadi udah ngomongin soal persiapan di poin confident ya. Nah, sekarang di poin communication gitu kan. Nah, banyak kok. Ini juga apa namanya yang salah satu jadi masalah dari banyak orang ya, karena orang berpikir bahwa kita setiap hari berkomunikasi gitu kan. Tapi pada akhirnya sebenarnya itu tidak benar-benar membangun komunikasi. Ya. Komunikasi yang dua arah, karena yang namanya MC kan kita nggak bisa tampil sendiri lah ya, jadi harus ada engagement-nya sama si audiens. Nah, gimana nih? Ini langsung masuk ke poin yang engagement juga berhubungan dengan komunikasi, membangun engagement dengan audiens. Kadang-kadang kalau kita masuk ke event kan ada tuh ya, audiens itu kayak diem aja. Kita mau yang seheboh apapun, audiens itu tetap kayak diem aja, kayak nggak bergerak, nggak tergerak gitu loh kan. Nah, itu gimana tuh mas? Oke, okay. Saya sekarang langsung mau nanya nih ya. Saya pengen nanya ke, sebentar saya cek. Saya pengen nanya ke Hani Istia. Boleh dibuka suaranya Hani Istia? Oke. Okay. Okay. Saya pengen ngajak ngobrol teman-teman ya. Oke, Hani sudah on ya suaranya. Nah, halo. Hani sudah pernah menjadi MC kan? Baru sekali mas, waktu di SMP. Oh, waktu SMP. Oke. Menurut Hani kira-kira, kalau Hani jadi MC, gimana caranya bangun interaksi dengan audiens? Ya, supaya mungkin saya, misalkan saya lagi MC, saya beri jeda waktu, kayak mengalihkan pembicaraan, seperti joke sedikit. Nah, supaya audiens tuh merasa lebih bangkit gitu, energi semangatnya. Nah, kalau misalkan audiensnya udah bangkit, udah bisa mengikuti apa namanya, sesuai yang saya ingin, nah baru saya balik lagi ke materi asalnya gitu. Oke, sip. Terima kasih jawabannya, Hani. Nah, ini pun yang saya lakukan, termasuk contoh interaksi personal. Jadi kalau teman-teman ingin in touch secara personal, ingin langsung mereka secara personal, bisa langsung misalkan dengan bertanya. Nah, sekarang saya akan melakukan cara yang kedua. Saya ingin mengajak teman-teman melakukan sebuah aktivitas, agar saya yakin aktivitas ini bisa dilakukan dengan mudah, silakan dibuka videonya yang ingin terlibat beraktivitas. Sekarang sudah ada Bang Elo, Mas Danilo, Rehani, Nuraini Citra, ada Nesya juga, ada Albert, iPad. Nah, silakan dibuka videonya, kita akan beraktivitas. Saya akan memilih berapa orang ya. Oke, yang sampai saya bilang stop aja ya. Kita akan melakukan, nah ini contoh interaksi aja ya. Kita akan melakukan pesan bersambung. Jadi, saya, jangan, itu terlalu panjang, saya ganti aja yang lebih pendek nih ya. Kita akan melakukan tebak binatang, oke, tebak binatang. Caranya adalah, saya akan bilang satu binatang, lalu huruf terakhir dari binatang yang saya sebutkan akan menjadi binatang teman-teman yang harus disebutkan. Contoh nih ya, saya ke Mas Audi. Saya bilang gajah. Mas Audi berarti? Ada huruf terakhirnya. Ya, huruf terakhir dari gajah berarti H. Oke. H. Harimau. Oke, harimau. Gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Sekarang teman-teman siap. Saya akan mulai bermain. Nanti orang selanjutnya bebas menunjuk siapapun. Boleh yang on videonya, boleh yang nggak on videonya. Siap? Jelas teman-teman? Kalau sudah jelas, berikan jempol virtual terlebih dahulu. Kalau sudah jelas, berikan jempol virtual terlebih dahulu. Dinyalain dulu nggak nih suaranya? Unmute. Oh iya, unmute boleh. Dulu. Di unmute-nya mau ya, sekarang nanti, atau nanti? Kan katanya mau main kan? Iya, boleh. Di unmute sekarang boleh. Oke, siap. Kita dengarkan suara apapun yang ada ya, sebagai suara games kita. Oke, bersiap teman-teman semua. Saya akan memilih ya, Bang Elo, dan binatang saya adalah buaya. Ayam. Langsung pilih orang, Bang. Yang mana aja? Rozi, ayam. Macan. Langsung pilih orang. Pasang. Saya pilih Adam Anditra. Muk.
Nyamuk saya pilih ayam. Albert. Bukan ayam. Kan macan tadi. Macan. Oh, macan. Oh, iya. Macan. Nyamuk. 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 Nyamuk Albert. Oke, aku kuda Kanesia. Anjing. Ke Kafaika. Gajah. Gajah. Gajah udah. Oh, gajah udah. Hmm. Anjing, gorila. Gorila. Pilih siapa? Raika pilih siapa? Oh, pilih sebentar. Abrar, Abrar. Kak Abrar Ali. Ayo Kak Abrar, dilanjutkan. Aduh ya. Macan. Kuda. Kuda. Halo? Kuda sudah. Udah sudah. Apa ya? Singa deh, singa. Singa. Lanjut. Nyamuk. Benar siapa? Ya. Terakhir, terakhir satu lagi ya, satu lagi ya. Terakhir satu lagi. Pilih siapa? Terakhir satu lagi. Terakhir pilih siapa yang ada ya? Siapa aja yang ada nih? Siapa? Aduh, aku bingung. Siapa ya? Albert udah ya? Belum. Albert. Yang namanya Enter atau belum tuh? Tuh ayam yang main ayam namanya langsung. Yaudah. Sudah? Karisya Aulia mungkin. Oke, Karisya. Boleh Karisya. Aku udah tadi Kak Fauzi. Oh udah, katanya Bang Elo gimana? Parah Bang Elo ini ya. Oke, kalau itu sudah saja tepuk tangan bergolong untuk kita semua, teman-teman. Yes. Bukan aku. Nah, itu kurang lebih gambaran untuk interaksi. Jadi offline offline akan sangat enak banget, mudah. Kalau online ini juga bisa banget. Jadi enggak jadi alasan kan online emang bisa interaksi, bisa banget. Kalaupun kendalanya misalkan di jaringan, ya kita tinggal siasati saja. Dan lagian orang tuh udah sadar kok kalau tantangan di online itu adalah sinyal, jaringan. Jadi kalau sedikit-sedikit delay, terdistraksi, it's okay. Itu Mas Audi kurang lebih gambarannya. Intinya adalah kalau bicara engagement adalah pastikan kita benar-benar melibatkan audiens. Jadi audiens itu memang orang yang perlu kita apresiasi, sapa, kemudian kita benar-benar rangkul, bukan sekedar pajangan, bukan sekedar orang yang duduk doang di kursi, tapi harus perlu kita benar-benar libatkan. Dengan apapun caranya, sefleksibel yang terjadi di lapangan nantinya. Tapi kalau misalnya kita suka satu acara gitu kan, kita udah coba bangun engagement, udah coba kasih pertanyaan, udah kasih ice breaking, tapi audiensnya itu masih ya bebel aja gitu, masih kayak aku gitu kan. Jadi kesana tuh jadi kayak garing gitu loh. Nah itu kan kita sebagai posisi kita sebagai MC tuh kadang jadi kayak, aduh apa garing banget gue ya gitu. Aduh, kok mereka nggak ada reaksi ya gitu kan. Jadi kita sendiri jadi nervous sendiri loh. Mas Fauzi, ini soalnya pernah kejadian di aku juga kayak begitu tuh. Jadi itu kalau situasi kayak gitu gimana, Mas? Oke, jadi sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman mundur sebentar ya, set di awal banget. Jadi di awal itu sebelum kita nge-MC kan fokusnya adalah membangun keterlibatan. Maka memang betul yang namanya keterlibatan itu nggak tiba-tiba terjadi. Audiens nggak tiba-tiba akan langsung interest ke kita. Kalau di awal kita nggak berhasil bangun engagement. Caranya ya di awal itu kita building dulu rapuhnya. Getting connection. Bangun koneksi dulu. Dengan cara apa? Ya kita kasih apresiasi ke tamu yang sudah hadir. Kita kasih sapaan secara personal boleh. Atau mungkin kita bisa langsung, kalau pesertanya banyak,
teman-teman yang sudah hadir di sesi seminar kali ini boleh berbagi dari kota mana saja yang sudah hadir. Wah, Bandung, Jakarta, Depok, dan lain-lain. Kayak tadi yang Mas Audi lakukan via chat gitu ya. Itu juga bisa. Jadi kita bisa langsung mewakili orang-orang yang hadir dari beragam daerah yang berbeda-beda. Jadi memang kuncinya gak di awal. Kita perlu dulu matching dulu, dapat dulu koneksinya di awal. Barulah hari H berlangsung. Bukan hari H. Acara yang intinya berlangsung. Nah, mestinya kan kalau sudah terbangun koneksi, sudah terbangun, terjalin komunikasi, ya audiens akan mulai ngikutin. Selanjutnya, kalaupun ternyata ada 1-2 audiens yang tadi katanya bebel, nggak ngikutin, ya udah, nggak usah terlalu diambil hati, biasa aja. Fokus ke orang-orang yang bisa kita ajak main, yang bisa kita ajak interaksi, biarkan nanti si audiens tersebut terbawa suasana. Karena kalau kita benar-benar bangun suasana dengan optimal, maka otomatis yang 1-2 ini juga terbawa juga, tiba-tiba, yang lain senang-senang, kok aku diam? Ikutan ah. Yang lain kok yel-yel semangat, apa kabar luar biasa? Kok aku enggak? Ikutan lah. Akan terbawa juga. Oke. Nah, di poin terakhir tadi untuk basic skill-nya adalah flexibility. Ya, tadi seperti yang Mas Fauzi bilang ya, di acara itu tuh banyak banget bisa, perubahan bisa terjadi tiba-tiba kayak yang seharusnya A, tiba satu detik kemudian jadi B gitu loh. Kayak tadi itu. Yang ngasih sambutan ganti orang, orangnya tuh nggak ada di rundown gitu, kita mesti tulis itu. Nah, ini untuk mengatasi situasi perubahan yang begitu cepat dalam sebuah event itu bagaimana sih, Mas? Oke. Ini sebenarnya satu hal yang memang menantang ya. Karena ini perlu ekstra pikiran yang serba cepat, fast respon, dan intinya adalah selalu koordinasi sih. Jadi kalau nanti di hari H kan serba berubah ya, pastikan MC itu selalu berkomunikasi dengan satu orang yang sudah jadi PIC di kepanitiaan atau dari IO atau WO. Jadi satu arah gitu. Karena saya pun beberapa kali sering terjadi miss itu gara-gara jalur komunikasinya itu ada lebih dari satu orang. Akhirnya kata si A gini, kata si B gini, kata si C gini. Jadinya informasinya nggak jelas. Jadi pertama make sure kita menentukan di awal siapa PIC yang benar-benar terhubung dengan MC atau LOMC-nya. Jadi kalau ada perubahan, kita cuma ke dia nurutnya. Ini yang perlu dilakukan di awal, agar nanti kalau ada perubahan, kita ketika ada perubahan yang perlu fleksibel, kita lebih siap. Hmm. Tapi kan kejadiannya itu kan kalau perubahan tiba-tiba gitu kan, kita tuh jadi panik gitu loh kan. Karena itu, yang tadi ya udah kita persiapin secara matang, tau-tau berubah, nah itu bisa jadi panik gitu. Nah itu bagaimana caranya, apa, biar kita tuh gak panik gitu kan. Ya. Jadi sederhananya adalah, kenapa kita perlu fleksibel? Fleksibel ini kan juga gak bisa berdiri sendiri, kita perlu pede. Pede ini yang akan membangun kita, yang punya sikap mental kuat kita. Jadi ketika sesuatu terjadi, kuncinya adalah sebagai MC kita tetap tenang. Dan kita tetap leading acara sesuai dengan suasana yang sedang dibangun dan terjalin. Misal, boleh tadi nih ada yang ngasih contoh, Kes, kalau seandainya mati lampu atau mic mati, tiba-tiba gempa, gimana menghadapinya? Nah, khusus untuk yang force major kayak gempa, ya kita langsung ikutin prosedur, kita berarti keluar dan cari area yang aman. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau yang force major ya. Gempa, tiba-tiba ada sesuatu yang force major, ya ikutin prosedur. Kalau yang misalkan mati listrik atau mic mati, ini sering kejadian. Jadi misalkan gini nih ya, kalau misalkan kelasnya kecil, kita masih bisa handle dengan bilang gini, baik teman-teman semua, ternyata kita lagi asik-asiknya acara seminar dan ternyata PLN lagi ngasih tantangan kepada kita dengan mematikan lampunya. It's okay teman-teman, nggak jadi masalah. Mati lampu nggak akan menghalangi kita untuk melanjutkan acara. Kita akan lanjut acaranya. Boleh teman-teman biar lebih dekat dan biar terdengar suara pembicara, boleh maju ke depan dulu. Merapat aja teman-teman kayak ikan asin lah ya. Nah sekarang biar keren, biar kayak anak-anak milenial, boleh dibuka HP-nya? Boleh dibuka lightingnya, kita nyalakan lightingnya biar sama-sama ada cahaya ya. Biar cahaya kita menerangi pembicara kita, biar kelihatan spotlight-nya. Wih, keren kan Mas Audi pembicara kita? Pokoknya improve aja. MC itu perlu mencari solusi. Ketika ada sesuatu yang terjadi, nggak perlu nyari penyebab, ini kenapa? Ganti, selalu cari solusi. Ketika MC punya solusi, IO, pembicara, pengisi acara, terbantu. Terlepas apapun solusinya, usulkan aja. Begitu, Mas Audi.
Oke. Ini aku mau langsung ke beberapa pertanyaan yang udah masuk di grup chat. Salah satu ada dari Mila, dari Bekasi. Untuk awal-awal, tadi kita kembali ke poin yang awal-awal MC pemula ya, gitu kan. Nah, itu mempromosikan diri di event-event tuh gimana sih gitu. Artinya mungkin ngomongin soal personal branding ya, bagaimana kita cara membangun branding kita supaya kita tuh dikenal lah dalam event-event gitu dan ditunjuk sebagai MC. Terus, nah poin kedua, apa yang kakak lakukan saat kakak melakukan kesalahan saat nge-MC dalam satu event besar? Mungkin ini bisa diceritain pengalaman Mas Fauzi, kesalahan terbesar apa yang pernah Mas Fauzi lakukan sebagai MC di sebuah acara? Oke, siap. Saya dari pertanyaan kedua dulu aja nih ya, yang kesalahan. Ya. Nah, jadi kita bedakan dulu teman-teman. Menghandle kesalahan juga disesuaikan dengan jenis acaranya. Kalau yang sifatnya formal, kalau ada kesalahan, kita nggak akan bisa improvisasi. Nggak ada jeda untuk improve. Jadi langsung aja kalau buat kesalahan, lanjutkan dan minta maaf. Atau tanpa maaf, tapi langsung melanjutkan. Koreksi, lanjutkan. Atau maaf, lanjutkan. Itu untuk acara formal. Contoh, saya pernah di acara Kemdikbud, waktu itu acaranya di TMII, saya salah sebut nama gelar. Dan yang jadi problemnya adalah ketika saya panggil, saya sudah lupa siapa yang saya panggil ya, salah seorang pejabat Kemdikbud, misalkan Audi Rahmantio SPD MPD. Saya tuh salah nyebut gelar yang terakhirnya. Jadi pas si beliau langsung sambutan, beliau nggak langsung ngomong, tapi koreksi dulu, gelar saya salah. Waduh, diomongin di depan umum coy. Langsung di belakang layar, saya langsung dikasih tahu sama orang Kemdikbudnya. Dan tahu nggak apa efeknya ke saya ketika saya salah nyebutin nama gelar? Saya tuh diplot untuk acara opening sama closing ceremony. Akhirnya di ending, hanya karena salah gelar itu, di closing ceremony, saya diganti. Jadi MC-nya dari internal Kemdikbud. Padahal kalau saya boleh jujur, ini miss-nya sebenarnya bukan dari saya. Jadi ada tiga jalur komunikasi yang tiba-tiba muncul. Ada IO, ada Kemdikbud. Mas, gelarnya ini, Kemdikbud. IO, mas, gelarnya ini. Revisi lagi. Mas, yang benar ini, yang pusing siapa? MC, ini jadi yang benar yang mana? Pas maju, salah gelar. Tapi ya udah, kalau udah kejadian, kita minta maaf. Kalaupun ternyata lagi ngomong, tapi kita sadar, misalkan, Bapak Audi Rahmantio, SPD, MPD. Mohon maaf, Bapak Audi Rahmantio, SPD, MAG. Langsung aja gitu. Atau, Bapak Audi Rahmantio, SPD, MPD. Maksud saya, Audio Rahmantio, SPD, MAG. Jadi kalau di formal itu nggak ada jeda buat improve, tapi langsung aja. Maaf, lanjutkan, atau koreksi, lanjutkan. Kalau acaranya non-formal, semi-formal masih bisa improve. Kalau non-formal, nah kita bisa improve dengan cara ngeles-ngeles dikit lah ya, ala-ala. Oke, kita panggilkan bicara kita yang luar biasa. Bapak Elol Hobeng MPD. Tiba-tiba salah gelar, panitia. Mas, bukan MPD, mas. MAG. Aduh, ini saya saking semangat ya. Dari tadi, ketika Bang Elol ini maju ke depan, sosoknya tuh mengademkan kayak sosok Ustadz ulama. Jadi saya keingetan itu tiba-tiba MAG aja, padahal maksudnya MPD. Mohon maaf ya, Bang Elol. Kalau ini non-formal dan sudah terbangun interaksi, jadi bisa ngeles. Gitu ya, kurang lebih. Jadi kita sadari dulu, ini acaranya formal, semi-informal. Baru kita milih handling-nya gimana. Jadi nggak asal handling. Oh, gitu. Okay. Tapi ya yang sering kejadian juga kan kayak udah salah, terus kitanya panik gitu loh. Tadi juga Mas Fauzi sempat diganti untuk yang closing-nya. Tuh. Nah, itu gimana tuh sebagai MC kita mengkomunikasi lagi dengan partnya dengan panitia itu. Oke. Okay. Untuk soal itu. Gimana terputus tadi? Oh, terputus. Kan tadi kan kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan kayak gitu kan ya otomatis ya kita bisa jadi panik gitu loh kan. Aduh salah nih itu. Ganti lagi itu terakhirnya. Nah, itu kayak kita tuh pasti kan ada emosi yang bergejolak gitu kan. Nah, itu gimana kita tetap tenang dan menghadapi situasinya dengan baik gitu.
Oke. Ya, yang namanya sebenarnya panik itu kan reaksi alami. Jadi memang kita perlu melatih kebiasaan. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi itu kita nggak panik, kita mesti switch respon. Kalau kata Kang Arif Firmansyah, Kang Adam tahu lah ya Kang Arif Firmansyah, kita perlu punya high class response. Jadi membiasakan respon kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi secara mendadak, tiba-tiba kita nggak panik, tapi kita bisa menerima dengan lebih tenang, lebih elegan. Caranya pertama, kalau ada sesuatu yang menimpa kita, terima dulu. Terima. Oke, salahnya berkelar. Oke, diganti MC-nya nanti di closing. Terima dulu. Lalu agar semakin lancar, tarik nafas panjang. Oke, tarik nafas. Tarik nafas, terima. Tarik nafas. Lalu yang ketiga baru, ambil sikap. Solusinya apa ke depannya? Kalau ternyata masih bisa ngemsi, ya udah, tampil lagi aja. Kalau ternyata sudah diganti, ya udah, terima aja. Kita nikmatin sisa acaranya. Karena yang jelas gini, siapapun MC-nya, saya percaya selalu, gak ada MC yang tampil sempurna, itu aja. Jadi kalau MC tampil melakukan kesalahan, itu normal. Itu wajar. Yang gak wajar adalah kita lebay dengan kesalahan, kita over menyikapi kesalahan, dan kita gak mau MC lagi. Itu baru fatal. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Rosie Ranugrah. Bang, bagaimana jika narasumber telat dan peserta udah bosan nunggu buat untuk ngikutin? Ini sering terjadi nih. Ya, narasumbernya telat gitu ya. Kita harus ngapain? Nah, inilah peran MC. Jadi, sebisa mungkin, MC itu menjaga ritme acara. Kalau ternyata narasumber telat, jangan sampai audiens tahu atau audiens sadar narasumbernya telat. Kita perlu seakan-akan bikin skenario. Memang munculnya nanti kok nggak sesuai rundown. Memang munculnya nanti kok memang ada acara tambahan dan dadakan. Misal gini, acara apa? Contohnya boleh kasih usul? Tadi yang nanya boleh chat usulnya mau acara apa? Untuk Mas Rozi Ranugrah, boleh untuk atau bisa chat? Sunatan masal, parah sana. Sunatan masal, kan nggak ada pembicara, adanya tausiah ustad, bisa aja sih tausiah ustad. Nggak bisa. Oke. Acaranya apa Mas, bisa diketik aja nanti saya. Nah, kalau nggak muncul acara, nanti saya pakai acaranya Adam yang sunatan masal. Apa Mas Rozi mau ngasih usulan acaranya nggak? Kalau nggak saya mau pakai sunatan masal nih dari Adam. Acara bersamanya acara apa? Seminar, gathering, atau apa? Atau makan malam, atau buka puasa, atau acara pernikahan? Oh, seminar. Baik. Baiklah Bapak Ibu, acara seminar bersama Kementerian Perempuan yang berbahagia. Kita hari ini akan merasakan sebuah acara yang begitu menggebu, acara yang dinantikan oleh kita semua, dengan menghadirkan banyak narasumber yang luar biasa. Ada dari Kementerian Pariwisata Bapak Andam Anitra, ada dari Kementerian Telekomunikasi Bapak Hariski Aditya, dan seluruh narasumber yang luar biasa. Tapi sabar dulu Bapak Ibu semua sebelum kita panggil narasumbernya. Nah, misalkan kita dapat infonya telat nih. Mas delay. Nah, MC enggak usah bilang gini. Bapak Ibu mohon maaf pembicaranya telat, jadi kita tunda dulu ya. Nah, enggak usah bilang gitu. Biarkan itu jadi rasanya dapur aja, rasanya para panitia dan MC. Oke, saya mau kasih kabar gembira buat teman-teman semua, karena pembicara kita begitu spesial. Sebelum kita mulai masuk sesi, saya akan melakukan aktivitas dengan teman-teman semua. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Saya undang Anda untuk berdiri. Nah, teman-teman harus punya banyak opsi aktivitas. Entah dengan aktivitas ice breaking, games, atau mungkin interaksi, nanya ke peserta, Bapak Ibu boleh kita kenalan dulu ya, karena sesi kita tuh luar biasa, panjang sesinya. Saya pengen kenalan dulu, dari mana saja Bapak-Ibu berasal. Kita boleh langsung interaksi, entah sekedar berkenalan, atau langsung to the point, nanya topik, kenapa sih tertarik hadir ke acara ini. Jadi selalu mencari solusi. Fokusnya, kalau ada yang terjadi, ingat, bukan mencari penyebab, tapi cari solusi. Oke? Dan kalau kita sudah, frame-nya adalah selalu melibatkan audiens,
solusi selalu muncul. Misal tiba-tiba, saya dari tadi melihat ya, Bapak Ibu yang di belakang sana yang pakai kerudung merah itu selalu semangat dan antusias. Boleh Bapak Ibu maju ke depan bantu saya untuk beraktivitas, ajak audiens ke depan. Jadi selalu solusi yang dipikirkan itu solusi. Oke, nah memang kita harus punya banyak tools, dibiasakan tuh. Kalau teman-teman pengen nyari tools yang banyak, mungkin di YouTube bisa cari juga. Ada teman saya, Alan Albana, tuh yang sering bikin konten YouTube ice breaking. Gitu kurang lebih secara simpelnya ya, Mas Audi. Intinya adalah selalu cari solusi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Rahmat. Gimana kalau kita ditunjuk sebagai MC dadakan, sedangkan kita tipe orang yang introvert? Ini ada nggak sih apa namanya korelasi gitu loh antara orang introvert karena dia lebih jago bersosialisasi makanya dia lebih ngomong atau dan orang introvertnya kayak nggak terlalu pinter bersosialisasi makanya dia nggak jago public speaking gitu kan? Apakah hal-hal seperti ini tuh menghambat untuk menjadi seorang MC terlebih lagi dadakan? Oke, saya pengen nanya lagi, teman-teman siapkan jarinya, ketik di kolom komentar nih ya. Jawabannya sederhana, ada hubungannya atau tidak ada hubungannya. Menurut teman-teman semua, apakah ada hubungan antara menjadi MC yang baik dengan extrovert dan introvert? Silakan tulis di kolom komentar, ada hubungannya atau tidak ada hubungannya. Now! Oke, tidak. Oke. Jadi MC yang baik itu tuh ada hubungannya nggak sih extrovert atau introvert? Oke, tidak. Ada lagi yang ingin menjawab? Masih tidak semua. Belum ada yang jawab iya nih ya. No, big no, no. No. Oke. Sip. Nah, saya langsung saja recap ya. Anggap saja tidak nih. Karena sebagian jawaban semuanya mengatakan tidak ada hubungannya. Yes. Kenapa ya orang tuh selalu mengaitkan saya kan introvert, saya kan extrovert. Pertanyaannya saya balikin lagi aja. Sebelum teman-teman mengatakan saya kan introvert gak jadi MC, saya kan dia kan extrovert jadi wajar jadi MC. Memang introvert extrovert itu apa? Jangan-jangan kita nggak tahu introvert itu apa, extrovert itu apa, hanya tahu dari orang-orang akhirnya introvert kan katanya pendiam, extrovert kan senangnya ceria dan ngomong, gitu kan? Nah, jadi silakan dicek lagi definisinya. Jangan kita mengatakan satu hal tapi nggak tahu definisinya. Nah, di sini ada Mbak Vina nih ya. Mbak Vina lagi tune in nggak? Mbak Vina ada? Atau saya mau challenge Anda nih ya. Siapa di antara teman-teman? Nah, saya mau kasih keluarkan. Ini tiba-tiba saya pengen ngasih hadiah nih ya. Siapa yang berhasil menjelaskan perbedaan introvert extrovert dengan tepat? Saya kasih buku Street Smart MC sekarang, buka mute-nya. Mas Audi dibantu. Yang ingin membantu menjelaskan. Tunjuk tangan aja. Oh, boleh, tunjuk tapan. Tuh, Mbak Vina, sama tangan. Aja. Reaction. Boleh, Kak, tunjuk tangan. Raise your hand, ya. Ini, tangan. Di reaction itu ada tuh, tangan kan, kalau mau yang ngejelasin bedanya introvert atau extrovert apa, nanti saya nyalain mic-nya. Ayo, siapa? Ayo. Enggak ada yang mau buku. Ada, Maria Juli tuh. Mana dia? Maria Juli. Halo. Oh ya, halo Mbak Maria. Iya. Oke, silakan. Kalau introvert sama extrovert itu lebih ke cara nge-charge energinya, energi sosialnya. Jadi walaupun misalnya nih saya introvert, kalau dari MBTI saya INFP ya. Lebih introvert, tapi itu nggak mempengaruhi saya bersosialisasi. Jadi ya, tapi misalnya saya tuh udah capek di luar, saya tuh lebih memilih untuk di rumah, baca buku sendiri, atau misalnya nonton sendiri gitu. Beda hal dengan yang ekstrovert. Kalau yang ekstrovert tuh mungkin lebih senang ketika dia capek, ketika dia butuh relax, dia tuh pergi bersosialisasi sama teman-temannya. Atau bercerita sama pasangannya dan lain hal gitu. Jadi lebih cara nge-charge-nya dia, kayak mana cara isi tenaganya dia gitu. Tepuk tangan virtual untuk Mbak Maria Juli. Mantap.
Mantap. Mbak Maria nanti DM saya ya, dibantu Mas Audi DM-nya kemana. Oke. Jadi itu teman-teman, salah satunya adalah, jadi introvert ekstrovert itu bukan soal, saya kan introvert pendiam. No, bukan soal itu. Saya kan ekstrovert, orangnya itu ceria, sering ketemu orang. Tapi fokusnya lebih ke nge-charge energi kita. Tadi Mbak Maria INFP ya, beda dikit. Saya E, ENFP, kalau MBTI-nya. Nah, jadi kalau teman-teman ketika mau jadi MC, entah teman-teman secara personality intro atau extrovertnya itu nggak terlalu jadi masalah. Nanti, nah benar, jangan dikotak-kotakin, kata Mbak Pina, jangan dikotak-kotakin antara intro dan extrovert. Nggak usah dikotak-kotakin. Karena siapapun juga bisa menjadi MC, mungkin nanti style-nya aja yang beda. Ada yang style-nya tuh lebih ke santai, elegan, lebih cool. Ada juga yang lebih humoris, atraktif di panggung. Wah, nggak bisa diem. Style orang beda-beda. Style orang beda-beda. It's okay. Dan yang perlu ingat adalah setiap MC, setiap karakter ada pasarnya. Ada loh ya, sampai ke saya, ke tim, ada yang nanya. Sorry tuh saya. Mas, saya lagi nyari MC. Please cariin MC yang banci. Ada yang sampai nyari MC banci. Ngejapri kami. Ada yang nyari. Kan saya pengen nyari MC yang humoris ya. Tapi buat acara bapak-bapak, ibu-ibu 50 tahun ke atas. Ada juga yang bilang, Kang, saya butuh cari MC yang elegan, yang agamis. Itu ada, dan semua ada pasarnya. Jadi jangan khawatir. Fokus dengan dirinya masing-masing, kelebihannya apa, itu yang dijual, itu yang diutamakan. Saya nggak bisa kayak Mbak Elo, saya nggak bisa kayak Adam, saya nggak bisa kayak Mbak Yuyun. Karena beda-beda style-nya. Inilah penting, be the best of yourself. Ada pertanyaan juga nih dari Nanam Priangan. Kang, bagaimana caranya ngedirai acara akad karena penghulu belum datang dan caranya mau tahu sejak. Oke. Buat Nanam ya, saya sempat bikin artikel. Artikelnya di website. Jadi nanti di googling aja cara mendelay ya. Mendelay penghulu yang telat. Jadi banyak banget caranya. Telat sebelum akad. Nah, saya mau share, saya tunjukkan ya. Sebelum akad. Ini ala-ala Fauzi Nurwenda aja. Jadi sebenarnya improve-nya banyak. Tapi yang ingat adalah, karena ini acara akad, jadi kita ingat, acara akad kan acara sakral ya. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung mendelay dengan cara yang bikin apa lebih humoris. Kita fokus ke acara akad yang masih sakral. Kita bisa melakukan ini. Di antaranya nanti, saya pernah bikin artikel tulisannya adalah, ini saya nanti kirim linknya ya, buat dibaca. Bentar, saya mau copy linknya biar nanti bisa dibaca lengkap. Bisa dibaca lengkap. Nah, saya sudah kirim quick chat. Ini versi saya, 5 hal yang dilakukan MC jika penghulu telat. Nah, nanti bisa dibaca itu. Di antaranya, misalkan. Pertama, kalau yang sering saya lakukan nih, Nanam ya buat teman-teman yang di wedding. Saya bisa menambah satu porsi acara yang jarang ada tapi masih bisa dilakukan. Misalkan kita minta waktu ke mempelai wanita untuk menyampaikan izin menikah ke orang tua. Biasanya jarang ada tuh, tapi kalau mau dipakai untuk mendelay penghulu bisa banget. Yang kedua, kita bisa mainin strategi antara yang sambutan dan yang tilawah. Kan ini TikTok kan MC, WO, dan para pengisi acara. Pas sambutan. Pak, penghulu kemungkinan telat, sambutan boleh didelay 5 menit. Sambutan udah selesai. Ternyata belum datang juga penghulu. Kita main sama orang yang tilawah. Pak Ustadz, tilawahnya boleh disesuaikan saja, durasinya dipanjangkan sampai penghulu datang. Atau udah juga semua, sambutan udah didelay, lalu tilawah udah diperpanjang, masih belum datang juga. Kita doa bareng-bareng aja. Karena kalau lagi, nih silakan tulis di kolom komentar, kalau lagi penghulu telat, biasanya perasaan pengantin dan keluarganya gimana? Tulis di kolom komentar yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Perasaan pengantin, calon pengantin, keluarga, penghulu telat, rasanya gimana? Tulis langsung. Deg-degan, oh benar. Kesel, bete, resah, gak karuan. Pengen makan orang. Gila ya, ada yang pengen makan orang. Gundah, gulana, ah benar. Perasaan tuh gak beneran ngerasa, ya Allah ini jadi nikah gak ya? Jadi takut, khawatir. Nah kita gak perlu kasih games di sini ya. Wah, salah besar kalau pakai games. Kita buat perasaannya menjadi tenang.
Dan ingat, seperti yang saya bilang di awal, gak usah bilang gini. Saya gak pernah bilang gini juga. Bapak Ibu, mohon maaf penghulunya telat. Kita agak tunda, kita akan menunda akadnya. Gak usah bilang gitu. Biarkan jadi rahasia dapur MC, WO, dan keluarga. Biarkan audiens taunya penghulu memang datangnya nanti gitu. Saya gak pernah bilang telat. Saya pengennya selalu elegan dan audiens tenang gitu ya. Tamu tuh tenang. Baiklah, Bapak Ibu, keluarga, tamu undangan yang berbahagia. Akad nikah yang sudah kita nantikan sejak lama akan segera tiba waktunya. Dan perasaan calon mempelai, keluarga semakin menggebu untuk segera melaksanakan sebuah sunah rasul yang telah sama-sama ingin segera dijalankan. Untuk itu, agar prosesi cinta kita semakin kuat, tekad kita semakin bulat, mari sejenak bersama-sama kami mengundang keluarga, tamu undangan untuk berdoa bersama, agar apa yang kita kerjakan penuh keberkahan, dan setelahnya kita bersolawat bersama kepada Sang Baginda, agar apa yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung tuh berdoa, langsung tuh selawatan. Dan kan kalau selawatan kan bisa terus kan salatullah sampai selesai aja. Nah itu diatur-atur. Agar apa? Ya agar juga bisa membuat keluarga tenang. Lalu bisa juga gini, kalau memungkinkan kita bisa langsung sentuh personasi calon mempelainya. Misalnya nih, pengantinnya adalah siapa? Bang Elo. Baik. Sembari menantikan sesi kita yang akan segera dimulai di dalam prosesi cinta ijab kabul, saya boleh bertanya kepada Bang Elol, mempelai kita yang berbahagia. Boleh tuh ngobrol, tapi sepanjang ngobrol santai dan bikin dia tuh melupakan kegundahannya biar lebih rileks lagi. Oke, okay? Itu kurang lebih yang mesti dilakukan. Intinya tetap dalam nuansa sakral, hikmat, syahdu, dan tetap dalam keadaan pengantin tetap merasa nyaman dan tenang terlepas dari apapun yang terjadi. Malah yang penting adalah jangan sampai kalau bisa mempelai itu tahu penghulu telat, biarkan mengalir aja gitu. Kalau saya sama WO selalu bilang pokoknya pengantin sama keluarga nggak perlu tahu apa yang terjadi, biarkan urusan WO sama MC aja. Nah itu PR tantangan terbesar nanti selanjutnya di lapangan. Gitu kurang lebih Nana pertanyaannya ya, sudah saya coba jawab. Selanjutnya gue ada lengkapi karena di sini juga ya Mas Audi banyak MC-MC wedding yang terkenal hits. Karena di sini ada banyak teman-teman dari Hipapi. Jadi kalau yang belum tahu Hipapi adalah himpunan pembawa acara pernikahan Indonesia. Banyak senior-senior saya, guru-guru saya, ada Uni Winda, ada Mbak Amelia Sipa, ada Mbak Yuyun. Tadi juga ada Mbak Rizky sama-sama di Hipapi. Ada juga nih MC hits dari Bali, ada Veve nih, Dwi Vera, Mbak Dwi Vera. Ya halo. Veve. Mereka MC-MC hits yang teman-teman juga boleh share ke mereka. Atau kalau teman-teman ingin melengkapi juga boleh langsung buka mute-nya atau tulis di kolom komentar. Senang saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Dilanjut Mas Audi. Oke. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Melisa Stefani Karjito. Kak, mau tanya untuk tips MC untuk acara online dengan peserta 400 lebih, bagaimana supaya bisa tetap engaging? Wah, ini kayak misalnya, kayak sekarang ini nih, kita nih lagi pakai Zoom, webinar, pesertanya 400, gimana untuk tetap bisa engaging? Oke. Okay. Nah, satu hal yang perlu diingat prinsip dasar dari kelas online adalah kita jangan terlalu baper kalau seandainya di kelas kita nggak semua orang buka video. Oke, kenapa? Boleh jadi orang nggak buka video karena jaringannya itu berat banget, lemot. Jadi perlu nutup videonya biar jaringannya lebih lancar. Jadi nggak usah baper. Yang kedua, ketika teman-teman ingin mengajak membuka video, nah make sure juga karena sepengalaman saya, nah Mbak Vina sering sama saya di kelas online, beberapa kelas online terakhir ini. Jadi karena ini kelas online, tantangannya adalah ketika mereka online itu, nggak beneran full online satu layar. Ada yang sering sambil meeting di kantor, ada yang sambil nyuapin anaknya, emaknya lagi nyuci atau lagi nyetrika. Ini tantangannya di online meeting, online event. Jadi itu harus kita sama-sama sadar dan kita ingat. Nah, jadi nanti ketika mau ngajak interaksi, langsung saja fokus ke yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang saya mau langsung nyontohin aja ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa sudah siap dan bisa memungkinkan buka videonya, boleh buka videonya. Saya mengajak Anda kembali beraktivitas karena akumulasi dari wajah-wajah yang sering saya lihat, kan saya ini merekap nih di otak saya, wajah siapa yang sering muncul, boleh jadi di akhir acara saya akan langsung memilih Anda. Oh, doi ini yang dapat door prize, silakan dibuka lagi.
Nah, siapa ya? Nuraimi Cesa udah langsung senyum-senyum aja gitu ya. Saya aja gitu ya. Oke, ada 47 orang yang tune in. Jadi kalau memang mau buka videonya, boleh buka videonya. Nah, sekarang, ini contohnya. Tadi siapa yang nanya sih, Mas Odu? Saya lupa orangnya. Melisa, ini contoh Melisa nih ya. 47 orang. Jadi kita langsung saja aktivitas yang bisa langsung nge-grab semua. Contoh, sebelum dimulai teman-teman semua, agar teman-teman semakin siap beraktivitas, kita akan sedikit melakukan peregangan, oke ya? Yang buka videonya saya bisa melihat wajahnya langsung. Yang nggak buka videonya nggak apa-apa, tinggal langsung melakukan saja. Oke, sekarang boleh ambil posisinya dulu. Duduk dulu deh, duduk dalam keadaan terbaik. Kang, boleh nggak sih berdiri sambil di dapur? Boleh sambil masak juga, nggak apa-apa. Dan gini, biasanya nih Mas Audi, kalau lagi online, kan kita sendirian. Tiba-tiba saya nanya, kenapa tadi gerakannya tiba-tiba malu? Anu Kang, kiri saya ada orang lain, saya malu katanya. Jadi itu wajar, itu lumrah. Oke, sekarang aktivitasnya, saya punya 3 instruksi nih ya, saya punya 3 instruksi. Kalau saya bilang MC, kepala teman-teman miring kiri. MC. Nah, ini. Mantap. Kalau saya bilang rumah, kepalanya miring kanan. Kalau saya bilang millennials, kepalanya putar-putar gini. Iya. Saya bilang iya juga boleh. Iya. Oke ya, kita bareng-bareng. Sekarang kita bareng-bareng. Biar kece, saya minta. Tadi Melisa, mana Melisa? Ini nih. Dibuka suaranya Melisa. Melisa. Iya. Udah dibuka. Melisa, sekarang pandu teman-teman untuk melakukan aktivitas tadi. Kalau MC miring kiri, rumah miring kanan, millennials gerak-gerak kepalanya muter-muter bilang, iya. Melisa yang pandu. Saya yang pandu nih. Iya, langsung praktek. Ya, selamat. Mari teman-teman semua, yuk biar kita semangat, kita main game sebentar ya. Oke, jadi tadi seperti yang sudah diajarkan sama Kak Fauzi, yuk kita main dulu. Jadi, kita mulai ya. Oke, jadi kalau aku bilang rumah, kayak gitu, Kak? Ya, langsung. Lanjut nanti. Oke, kalau aku bilang MC. Oke, ya terima kasih teman-teman semua. Oke, tepuk tangan untuk Melisa. Nah, oke, Melisa yaitu contohnya, karena ini sifatnya interaktif, dan Melisa yang nge-lead orang-orang tersebut, jadi pastikan juga nanti Melisanya yang beneran bisa nge-grab si audience, biar lebih terasa diajak. Contoh ya, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita akan beraktivitas kembali. Kalau saya katakan MC, semuanya miring kiri. Siap ya? Kita cek. 1, 2, 3. MC! Kiri. Oke. Itu sampai miring-miring gitu nih ya. Oke, mantap. Sekarang rumah miring kanan. Rumah. Oke, sekarang yang terakhir, yang heboh, yang putar-putar, sampai kayak Tina Tun. Millennials. Iya. Oke. Oplos untuk kita semua. Tepuk tangan online-nya dinyalain. Iya, tepuk tangan virtual. Reaction-nya dinyalain ya, reaction. Di sebelah kiri bawah. Kanan bawah kalau di laptop. Itu. Iya. Nah, syaratnya, Melisa dan teman-teman, kalau mau bangun interaksi, kita harus selalu enjoy dan happy. Gak bisa pengen nge-grab audience, tapi kitanya gak happy. Gak enjoy, gak antusias. Kelar, udah kelar. Iya. Kalau bisa MC-nya yang heboh sendiri ya, gitu kan. Jadi ntar si pesertanya itu ikutan heboh juga, gitu. Iya. Nah, ini ada yang nanya juga nih dari, dari Kak Sandika nih, speak notic. Dari MC sama moderator apa sih, Kak? Oke, MC sama moderator. Nah, ini versi singkat ya. Nanti versi detailnya ada di YouTube. Saya udah pernah bikin konten MC dan moderator. Jadi ini gampangnya adalah, kalau MC itu adalah orang yang memandu keseluruhan acara dari awal sampai akhir. Keseluruhan. Moderator itu adalah orang yang berperan memandu salah satu sesi dari yang ada di keseluruhan tersebut. Kenapa ada moderator? Biasanya moderator perannya untuk menengahi diskusi, untuk menengahi atau acara debat yang butuh penengah, makanya namanya moderator, moderat. Jadi part of acara, part of event. Maka moderator adalah satu bagian kecil. Oke. Lalu ada yang sering nanya, kok MC sama moderator memang mirip-mirip? Kenapa ya? Karena memang skill dasarnya
ya hampir mirip. Dan terkadang banyak juga yang MC itu merangkap jadi moderator. Pertama mungkin biar hemat budget. Yang kedua biar nggak terlalu banyak orang. Yang ketiga ya karena sama-sama skillnya butuh skill ngomong, tapi ada skill-skill lain yang perlu dibangun. Kalau sudah terhubung dengan Instagram saya sudah bikin desain carousel ya yang 5 kemampuan dasar moderator. Nah, itu bisa banget. Ada sedikit perbedaan yang nggak dimiliki oleh MC di moderator. Itu kurang lebih jawaban untuk MC dan moderator perbedaannya. Oke, nah ini sebelum masuk ke sesi praktik ya, karena sudah jam 14.33 nih. Coba di bukunya Mas Fauzi kan disebutin nih, tips membangun mental seorang MC. Nah, coba dikulik di sini tips membangun mental jadi seorang MC itu kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya ya, kalau bicara soal mental, ini bicara soal mental secara umum juga. Kita secara pribadi, bagaimana membangun diri. Tadi ada beberapa psikolog, ada counselor yang juga mereka, teman-teman, lebih memahami tentang bidang ini secara concern ya. Tapi gampangnya ada, kalau kita bicara soal mental, mental itu ibarat fondasi. Kalau mau bangun rumah, fondasi yang paling lama dibangun. Maka kalau menjadi MC yang percaya diri, yang bisa tampil dengan nyaman, Anda perlu membangun mental, mentalitas. Mentalitas ini bentuknya macam-macam. Ada yang sifatnya berupa mindset, pola pikir, gaya berpikir. Ada yang juga nanti muncul berupa pengalaman, yang akhirnya tadi confidence. Orang yang pede, itu biasanya sudah punya sikap mental yang oke. Sudah punya cara pandang pribadi itu yang baik. Saya mau share salah satu saja. Kalau teman-teman ingin mulai memunculkan satu sikap mental yang positif, memunculkan satu pola pikir yang tepat, saya sarankan teman-teman membaca bukunya yang berjudul Mindset, karya Profesor Carol Dweck. Seorang dosen, seorang profesor yang beliau, karya-karyanya tentang mindset sudah disebar di berbagai belahan dunia. Orang-orang sudah menjadikan bukunya sebagai panduan tentang mindset. Jadi mulai itu bangun mindset yang positif. Dalam bahasanya beliau, mindset yang growth. Jadi ada dua jenis mindset, fixed mindset dan juga growth mindset. Boleh di chat di kolom komentar siapa yang pernah mendengar, pernah tahu, pernah belajar tentang fixed mindset dan growth mindset. Silakan tulis di kolom komentar. Siapa yang pernah belajar, pernah tahu fixed atau growth mindset? Ada? Saya, siapa tuh? Mbak Pina. Oh, Mbak Pina, tolong buka suaranya dong, bantu saya sekali-sekali ya. Mas Odi, tolong dibantu Mbak Pina dibuka suaranya. Nah, kalau Mbak Pina yang ngomong, ini expertnya nih, seorang counselor, seorang learning practitioner. Mbak Pina, tolong dibantu Mbak, fix dan juga growth mindset dong, dijelaskan ke teman-teman. Kok saya nggak bisa nyalain suaranya ya? Mbak Pina, apakah suaranya? Mbak Vina coba dinyalain sendiri suaranya, di unmute sendiri. Bisa nggak Mbak Vina? Di unmute sendiri? Nah, udah. Oh, jangan sekarang. Wah, ini Maria lagi nih. Ya udah Maria lagi nggak apa-apa. Maria lagi tolong Mas Audi dibantu. Lagi ya. Kayaknya Maria psikolog bukan kuliahnya. Halo. Halo, kembali lagi bersama Maria. Ya, terima kasih. Kalau yang growth mindset itu kita dikasih pemikiran atau cara pandang yang bisa bertumbuh. Jadi enggak, yang fix itu kan dia enggak bisa lagi bertumbuh. Dia itu ya itu. Tapi kalau growth itu ada tempat, ada ruang untuk kita bisa bertumbuh kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Yes, ada lagi tambahannya? Itu dulu, nanti aku ingat lagi. Oke, jadi nah sekarang buat teman-teman yang merasa saya yang mana, saya fix atau saya growth. Jadi kalau pola pikir fix mindset adalah pola pikir yang tetap. Kita menganggap segala hal yang kita miliki itu tetap dan nggak bisa bertumbuh. Saya kan orangnya pendiam. Emang bisa ya jadi MC acara-acara yang heboh? Ah, nggak mungkin saya bisa jadi acara MC konser. Dari dulu tuh saya orangnya pendiam, nggak suka musik. Bisa gitu jadi acara konser, MC konser? Fixed mindset. Ketika ada hal baru, cenderung menolak.
Ketika ada tantangan baru, cenderung menghindar. Ketika ada peluang baru, cenderung menghindari. Balik badan, kabur. Beda dengan growth mindset yang bertumbuh, berkembang. Kalau ada hal baru, ia mau belajar, ia mau tahu, ia mau mencoba. Mas, besok mau ya MC acara konser? Wow, belum pernah sih seumur-umur. Kayaknya menarik. Saya boleh nyoba ya, Pak? Saya pengen bayar juga. Mau mencoba hal baru. Kang Adam, besok tolong ya MC acara apa? Konser metal, misal. Aduh, belum pernah. Tapi menarik juga kayaknya ya. Kayaknya saya bisa juga ya. Boleh deh saya terima. Nah, mau menerima hal baru. Jadi kalau selama ini teman-teman cenderungnya sering menghindar, cenderungnya sering kabur, menolak, cari-cari alasan, denial, excuse, dan apa satu lagi BND? Excuse, denial, dan apa? B-nya kok saya lupa ya? Dan yang itu, jangan-jangan Anda masih punya fixed mindset. V-nya nggak gede, ini jadi tolak. Oke, jadi mulai fokus ke growth mindset. Agar sikapnya semakin bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh, dan punya sikap mental yang baik. Karena apa? Ada yang bertanya, Kang, gimana caranya menambah jam terbang? Membangun jam terbang? Jawabannya adalah, ya sudah, mulai bangun jam terbang dengan cara tampil, tampil, tampil. Begitu. Oke, jadi untuk nambah jam terbang juga, mungkin kalau misalnya ada tawaran, belum dibayar pun, ambil aja. Yang penting, ambil dulu, ya kan? Yes. Oke, kita mau masuk nih ke sesi praktek MC. Nah, by the way, ini, tadi ada pertanyaan yang kayaknya belum dijawab ya, yang personal branding. Mau dijawab apa nggak usah? Oh iya, yang personal branding. Iya. Aku lupa nih, sampai udah banyak pertanyaan personal branding lupa. Ini kalau nggak salah juga ada kan ya materi dari Mas Fauzi. Ada. Mau ditampilkan sama Mas Audi atau sama saya? Mas Fauzi aja coba kalau bisa. Oke. Ini satu sesi terakhir sebelum latihan berarti ya. Oke. Ini teman-teman. Personal branding. Perlukah? Oke. Sekarang saya pengen nanya. Teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Jawabannya perlu atau tidak. Diketik dari sekarang. Personal branding perlu atau tidak. Silakan di chat. Eps. Ya, terus. Lanjut. Oke. Perlu banget. Oke, kayaknya semua saya yakin jawab perlu. Sekarang pertanyaan kedua, teman-teman siap-siap. Teman-teman memilih yang mana? Terkenal atau terpercaya? Langsung tulis di kolom komentar. Terkenal atau terpercaya? Oke, terkenal, terpercaya. Oke, terpercaya. Terkenal deh, luar biasa, Adam luar biasa. Terkenal. Oke. Sip. Terkenal, terpercaya. Pengen juga terkenal. Oke, sip. Dua-duanya. Saya mau share dulu teman-teman, soal kalau bicara perlu, ya berarti perlu. Kalau bicara terkenal terpercaya, kalau mau dua-duanya boleh banget sebenarnya. Tapi gini, kalau bicara terkenal itu gampang, teman-teman. Terkenal itu prosesnya dari membangun personal branding. Kita bisa terkenal tuh. Sekarang pengen terkenal gampang, tinggal endorse selebgram. Kita bayar iklan di TV, bayar iklan di YouTube, bayar iklan di sosial media. Udah langsung terkenal Fauzan Renda. Oh, atau bikin live. Atau bikin sesuatu yang viral. Ya, bikin yang viral, selesai. Terkenal tuh gampang. Terkenal gampang, tapi sorry to say, terpercaya nggak gampang. Terpercaya itu nggak cukup dengan personal branding. Terpercaya nggak cukup dengan sekadar terkenal. Fauzi Nurwenda ada di mana-mana, di sosial media, YouTube, dan lain-lain. Nggak cukup. Terpercaya itu dibangun dari kompetensi, kemampuan. Oke, saya mohon izin sebut nih ya. Contohnya, ada Mbak Amelia Shiva, ada Uni Winda, yang pengalaman MC-nya sudah berpuluh-puluh tahun. Orang tahu beliau-beliau karena terpercaya. Kompetensi MC-nya sudah tidak diragukan. Kemampuan MC-nya sudah tidak diragukan.
saat orang sudah percaya, maka terkenalnya itu ngikutin, teman-teman. Oke? Nah, karena sekarang era digital, boleh nggak sih, Kang, kalau kita mulai itu dua-duanya? Kita mulai dengan bangun kompetensi, kita juga sambil bangun personal branding. Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi jangan sampai waktunya habis dengan personal branding, tapi kita lupa dengan belajar. Kalau saya, justru menjadikan momen personal branding itu momen belajar. Kayak misalkan Mbak Vina ya, yang sering juga. Saya, misalkan saya pengen belajar. Ini ada Dwi Vera, MC Bali ya, Mbak Dwi Vera. Saya pengen belajar sama Dwi Vera, sama Mbak Veve. Gimana caranya? Ya udah, saya undang di IG Live. Saya sambil bangun kompetensi, saya sambil belajar, tapi sambil ngebangun juga brandnya. Saya pengen belajar misalkan tentang MC formal. Ah, saya pengen undang nih Uda Dani dari Padang. Ya udah, saya undang ke IG Live, personal brandingnya dapat, belajarnya juga dapat. Jadi bisa. Kalau kita tahu, kalau kita beneran bisa memanfaatkan platform dengan baik. Itu untuk personal branding. Malah karena sekarang kita jasa MC nih, ini untuk fokus yang lain. Kalau untuk fokusnya terkenal terpercaya, ya silakan, perlu terpercaya. Dan karena ini fokusnya personal branding, ini juga hubungannya dengan client, getting client. Nah, saya mau share lagi nih. Saya kan tadi bilang, memanfaatkan semua lini masa yang ada. Nah, saya juga memanfaatkan beberapa hal yang bisa saya optimalkan agar klien tuh tahu ada Fauzi Nurwenda sebagai seorang MC. Maka saya akhirnya aktif di beberapa platform. Ini contohnya. Kalau teman-teman cari saya di dunia digital, sosial media, dan lain-lain, berarti nanti teman-teman akan menemukan. Saya ada website pribadi yang kiri atas ya. Lalu saya ada Instagram khusus MC, jasa MC, MC Fauzi Nurwenda di kanan atas. Di kanan bawah saya juga akunnya ada di Brand Story. Kenapa saya main ke Brand Story? Karena Brand Story ini kan satu platform wedding yang cukup hits dan terkenal. Orang-orang tahu Brand Story. Yang middle up ke atas, lainnya di Brand Story, saya juga pengen main ke sana. Saya ada YouTube, Fauzi Nurwenda. Jadi, ini saya gunakan agar apa? Ya, agar orang tuh tahu ada Fauzi Nurwenda sebagai MC. Pertanyaannya gini, teman-teman. Platform itu gratis. Oke? Kita bisa pakai. Semua orang bisa pakai. Next-nya adalah, kita mau pakai atau enggak? Gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi silakan mulai manfaatkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan, mulai manfaatkan hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kayak Mbak Dwi Vera ini, Mbak Veve, justru Mbak Veve yang lebih kreatif dan inovatif. Teman-teman nanti silakan terhubung ke Mbak Veve ya, Dwi Vera MC Bali, Instagramnya. Beliau kreatif banget, beliau banyak karyanya, dan nanti bisa belajar ke Mbak Veve MC Bali. Lanjut Mas Audi, kalau mau langsung nyoba latihan. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi praktik. Nah, ini nanti sesi prakteknya gimana nih? Cuma mungkin Mas Fauzi bisa menjelaskan. Oke. Sesi praktek, karena ini sesinya bukan online training, lebih ke webinar, jadi memang gak banyak praktek. Saya mau challenge Anda, jadi mohon maaf teman-teman, gak semua bisa praktek, hanya untuk orang-orang tercepat saja yang bilang ke Mas Audi ini ya. Entah dengan acungkan tangan, atau nanti kita sama-sama chat bareng-bareng. Bilang saya. Oke? Jadi mohon maaf kalau Anda terlambat, Anda nggak bisa latihan, dan mungkin hilang kesempatan dapatkan buku Street Smart MC. Kita akan ada sesi latihan, dua sesi saja untuk percobaan awal. Yang pertama, yang pertamanya gini. Mas Audi, latihannya saya kasih tahu nanti, kita challenge dulu aja. Yang mau tampil pertama siapa, baru nanti saya kasih tahu challenge-nya ngapain. Oke ya, siap ya. Teman-teman, silakan. Di chat. Tulis di kolom komentar, nanti Mas Audi yang memilih ya. Tuliskan kata yang mau ini ya, yang mau latihan berarti ya. Yang mau nyoba latihan, latihannya apa nanti belakangan. Silakan tuliskan kata rumah millennials dengan baik dan benar. Go. Yo, rumah millennials. Rumah millennials. 3 2 1. Yo. Coba. Oke. Mas Audi yang memilih ya, terserah Mas Audi siapa? RM.
Oke, okay. Ini karena ada dua anak RM di sini ya, Nurani Citra sama Adisti, ini nggak aku hitung, aku mau nyari yang di luar RM. Mohon maaf, Citra ya sama Adisti ya. aku mau milih Hani Istia. Wih, Hani, Istia, mantap. Rumah Millennials, L-nya 2, N-nya 2, belakangnya ada S. Wih, Hani, mantap. Anak Millennials, mantap. Oke. Okay. Dibantu untuk dibuka suaranya, Hani Istia. Mana dia? Hani Istia. Hani Istia. Oh, saya juga sudah bisa unmute ternyata. Udah nih. Halo Hani, cek suara. Halo. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Sederhana saja, silakan lakukan demonstrasi pembukaan MC versi Hani Istia. Opening MC untuk acara, mau request atau memilih sendiri acaranya? Request aja. Boleh, mau acara apa? Biasanya sih 17-an. Oke, okay, opening untuk MC 17 Agustus. Oke, okay, are you ready, Hani Istia? Yes. Oke, okay, kita sambut dengan tepuk tangan virtual ini dia, Hani Istia! Mulai sekarang, Mas. Iya. Besok. Iya, sekarang. Iya, selamat datang semuanya para penonton yang hadir di sini untuk acara 17 Agustus. Yang... Ulang, Mas. Oh, boleh. Ulang. Iya, semuanya. Halo, selamat datang di acara pembukaan acara 17 Agustus ulang tahun Indonesia yang ke-75. Aduh, saya waktu itu baru pernah sekali doang, soalnya belum pengalaman. Oh, nggak apa-apa. Saya nggak nanya pengalamannya udah berapa kali kok, nyoba aja sekarang. Oke, mau nyoba lagi? Coba lagi aja, Mas. Oke, coba lagi, tenang. Oke, 1, 2, 3 kamera, rolling action. Halo semuanya, selamat datang di acara 17 Agustus ulang tahun Indonesia ke-75. Sebelum masuk ke acara, saya ingin bertanya kepada Anda semua tentang yang lain aja nih, Mas. Yang lain aja. Oke, tepuk tangan untuk Hani Istia yang sudah berusaha mencoba. Sip, dengan mencoba aja tuh udah keren banget. Oke, okay? Yeah. Karena dengan mencoba itu sudah mengambil satu sikap. Oke, okay. Mau dilanjut dulu Mas Audi, satu lagi? Oke, okay, boleh satu lagi. Lanjut ya. Wah, ini banyak banget yang ngasih tepuk tangan virtual ya. Siap-siap. Sekarang silakan untuk yang Mas Audi nanti yang menghitung ya. Untuk orang yang ketujuh mengetik tulisan Indonesia. Indonesia. Yang ketujuh, Mas Audi silakan dicek ya. Indonesia. Ketujuh. Indonesia. Yang ketujuh itu maksudnya gimana? Yang di chatnya, chat ketujuh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, hadis yang pertama misalkan. Oke, okay, Indonesia. Si Adam suka disingkat singkat ya. 1, 2. Indonesia, come on. Bukan Indomie ya, Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yuyun Rahayu. Oke, okay, Mbak Yuyun. Wah, ini udah berpengalaman. Mana Mbak Yuyun? Mbak Yuyun. Mana? Oke, okay, Mbak Yuyun. Kalau bisa dibuka videonya ya, boleh kalau, banget ya, Mbak. Kalau videonya saya nggak bisa. Soalnya lagi rebahan. Waduh, mantap. Ini Mbak Yuyun ini senior MC saya juga ya, MC Kece. Bahasa halus tua jadi senior. Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya jadi harus bikin ngasih latihan apa buat Mbak Yun ya. Tapi Mbak Yun yang ngasih latihan ya. Oke, Mbak Yun, ini aja Mbak. Ya. Tolong demonstrasikan ke teman-teman biar teman-teman juga tahu untuk closing MC wedding aja Mbak. Closing MC wedding biar yang lain bisa melihat MC wedding. Berarti closing ketika sudah pada duduk gitu. Ini ya. Aja deh closing resepsi aja deh, closing resepsi.
closing MC wedding aja, jangan resepsi. Ya, yang resepsi aja, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Seuntai kata dirangkai menjadi sebuah kalimat. Seuntai syair dirangkai menjadi sebuah lagu. Izinkan salam terucap walau tangan ini tak bersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, segitu aja. Bahas jadul. Jadul, maaf ya. Udah kelihatan kan kalau sudah punya jam terbang tuh gini, kualitasnya keren banget. Gitu kayak gitu. Itu kurang lebih teman-teman ya. Terima kasih Mbak Yun dan juga Hani Isti ya. Hani yang sudah mencoba. Masih mau nyoba lagi nggak Mas Audi? Masih ada nggak stok bukunya nih? Kan saya belum milih, nanti tenang. Kalau soal buku belakangan, sekarang latihan dulu aja ya. Oke, boleh lah. Satu lagi deh, teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman ngelatih bridging. Jadi bridging itu adalah kemampuan kita menjembatani sesi dari sesi sebelumnya ke sesi yang lainnya biar lebih soft, lebih smooth, lebih elegan, lebih kece. Oke? Contohnya, saya kasih yang lain dulu nih. Contohnya, saya mau minta, siapa ya? Citra, boleh buka suaranya atau chat? Kasih saya dua kata dari Citra apapun. Dua kata bebas. Apapun, dua kata. Selamat pagi. Ih, itu satu frase. Dua kata tuh misalkan ya. Gimana? Misalkan pintu makanan. Nah, yang gitu, kata-kata benda juga boleh. Itu. Bukan satu frase ya, tapi kata, dua kata. Ya. Bangun tidur. Itu masih satu rangkaian. Cari yang agak beda. Itu frase. Ini aja. Jalan minum. Sekarang saya minta ke Hariski. Hariski, tolong dong dikasih satu acara yang ingin saya pandu. Acara apa? Silakan Mas Hariski. Acara apa? Seminar. Seminar. Topiknya seminar apa? Apa ya? Seminar public speaking. Oke. Janganlah itu terlalu sering buat saya, cari yang berbeda. Biar lebih challenging maksudnya. Seminar motivasi. Oke. Seminar motivasi parenting aja biar nyambung sama Mbak Pina ya, motivasi parenting. Jadi ke parenting aja, motivasi parenting. Boleh ya? Thank you, Nim. Saya akan pakai kombinasi Hariski sama Mbak Pina, motivasi parenting. Tadi saya akan pakai bridging dari misalkan sesi, mau masuk ke sesi utama. Pemberian materi. Saya akan menggunakan kata dari Citra, jalan, dan juga minum. Oke ya. Ini contoh ya, penggunaan bridging. Nanti latihannya dengan bridging. Baiklah ayah bunda yang berbahagia, kita akan sesaat lagi akan segera sama-sama belajar tentang motivasi dalam membangun hubungan dengan anak-anak kita agar kemampuan parenting kita jadi semakin baik dan anak-anak kita dia semakin cinta dengan ayah bundanya. Siapa dong yang nggak mau dicintai oleh anak-anaknya? Ayah bunda mau dong dicintai oleh anak-anaknya dan dekat dengan anak-anaknya, mau? Pasti mau. Siapa sih yang nggak mau dicintai dengan kedua putra-putri terkasihnya? Nah, ngomong-ngomong soal parenting ayah bunda semua, saya jadi teringat dengan satu hal nih. Ayah bunda sering berjalan kan? Jalan-jalan kaki, jalan santai, atau mungkin jalan-jalan lainnya. Nah, saat ayah bunda berjalan, ayah bunda kan meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan akhirnya mengeluarkan energi untuk berjalan. Jalan. Betul, ayah bunda? Ya, walaupun capek, walaupun ternyata menguras keringat, tapi at the end, jalan-jalan itu bikin kita sehat. Dan karena kita butuh kembali mengeluarkan, mengisi energi kita, kita tinggal minum aja pakai air mineral. Alhasil, energi kita terisi. Ternyata, Bapak-Ibu semua, konsep jalan-jalan ini sama aja kayak kita melakukan teknik parenting, ngasuh anak. Memang capek, butuh energi, butuh keluar ekstra tenaga. Tapi, itu tuh bikin happy, bikin sehat. Dekat dengan anak tuh bikin kita sehat. Dekat dengan anak-anak bikin kita bahagia. Dan alhasil, kalau kita butuh recharge lagi, ya udah. Sama kayak kita capek tinggal minum, recharge dengan anak-anak gimana? Ya udah, tidur bareng sama anak-anak.
istirahat bareng sama anak-anak, itu ngedekat juga sama kita minum setelah capek. Jadi, ayah bunda semua, kita akan belajar nih, gimana caranya setelah kita capek berjalan-jalan, capek melakukan pengasuhan, kita tetap bisa happy dan juga recharge energi. Mau tahu gimana caranya? So, kita langsung panggil pembicara utama kita, ini dia, Bunda Eli Risma. Itu contoh bridging. Oke? Okay? Contoh bridging. Oke, okay. Kapan mikirnya? Tadi pas saya ngomong langsung mikir. Nah, kenapa bridging itu jadi bikin beda? Karena kalau default template, template tuh gini. Baiklah, ayah bunda semua, kita akan langsung masuk sesi seminar parenting. Kita akan belajar tentang cara mengasuh anak. Kita akan langsung panggil pembicara kita, Bunda Elis. Nah, kemudian disilakan. Itu template. Itu terlalu biasa. Bridging bisa bikin luar biasa. Satu orang sekarang latihan. Mas Audi sekarang yang nunjuk deh. Bagian Mas Audi yang nunjuk ya. Oke, siapa nih ya? Yang mau ini dia deh. Tulis saja yang mau praktek tulis saya di kolom chat. Nanti yang paling cepat aku tunjuk nomor satu aku tunjuk. Adam tuh. Ya, Adam. Oke. Okay. Oke. Okay. Boleh di-mute dulu Mas Adam? Ya. Oke, okay, halo. Ya. Ya. Oke, okay. Adam, saya kasih dua kata ya. Katanya adalah meja sama gordeng. Meja sama gordeng. Mas Audi, tolong kasih acaranya Mas Audi. Acaranya ini, acara kesempatan. Acara apa? Gue dudukan. Soalnya dia dari tadi nggak sejelas kesempatan. Jadi kenapa nggak coba sendiri aja kesempatan? Iya benar. Setuju. Meja, meja, gordeng, acara hitanan masal. Ini gue mau bridging, mau ngasih nyebut orang ya, ustadznya. Terserah mau, ya? Mau yang mana, terserah. Mau tausiahnya, mau misalkan arak-arakan pengantin sunatnya, terserah. Yang penting ada meja, gordeng, hitanan masal. Baiklah para hadirin sekalian, itulah tadi peserta dengan nomor 934. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan peserta 935 yang akan dihitan. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat ada meja-meja di sana, itu ada meja-meja bagi teman-teman yang ingin memberikan door prize, silakan yang punya uang atau handphone terbaru boleh ditaruh aja di sana. Biar nanti itu buat door prize untuk adik-adik kita yang baru yang akan disunat nanti ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman, saya punya jualan gorden nih. Barangkali Bapak Ibu ingin punya gorden baru di rumahnya, silakan kontak saya setelah ini, oke? Okay? Baiklah para hadirin sekalian, mari kita sambut ini dia peserta dengan 953 untuk kita dan masalah pada hari ini. Bisa banget. Kita tanam masalahnya hebat satu persatu ya. Pertanyaannya sejak kapan di tanam masalah ada jualan gordeng ya? Itu yang saya tanya. Emang ada jualan gordeng bisa-bisanya? Tapi memang inti bridging adalah merangkai kata. Nah, gimana latihannya? Ini harus sering punya banyak variasi kata dengan membaca, mendengarkan, nonton video. Nah, nanti latihan merangkai kata. Jadi harus sering-sering merangkai kata. Nah, tadi Harisa nanya. Jadi ini anugerah saya tuh dalam keseharian, ngobrol sehari-hari gitu ya, sama teman, keluarga, komunitas, saya tuh memang jago ngeles, sering ngeles gitu. Jadi tanpa sadar, jadi kemampuan alam bawah sadar saya. Jadi pas nge-MC, ya tinggal pakai kemampuan ngeles itu, rangkai kata, sambung-sambungin, boom. Begitu. Oke, okay. Okay. Luar biasa banget ya, Mas Ojo, untuk sesinya dari udah, gak keras ya, udah 2 jam aja ya, saking serunya nih, waktu nih gak terasa terlewatkan, dan sudah pengujung sesi, mungkin boleh dari Mas Fauzi closing statement-nya untuk menutup sesi kali ini. Oke, okay. Ini by the way mau diumumin dulu gak pemenangnya siapa? Oh iya, abis Mas closing statement dulu aja, abis itu. Oke, okay. Siap. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas sesinya yang penuh cinta, yang antusias. Untuk teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktunya 2 jam ini di hari Minggu, di hari Sabtu. Yang tentunya teman-teman punya banyak aktivitas, yang juga hari ini ada yang sambil nyambi. Terima kasih juga atas kesediaannya berbagi, belajar bersama. Buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bisa
diaplikasikan, kalaupun cuma sedikit setetes, tapi moga-moga bermanfaat. Terakhir dari saya selalu terngiang-ngiang, dan saya selalu bilang ini ke teman-teman yang mau belajar dan terus mau berlatih. Untuk teman-teman yang mau menjadi MC, ingat terus pesan dari mendiang Kobe Bryant, salah seorang pebasket handal, pebasket profesional. Beliau mengatakan, no exercise, no result. Jika teman-teman ingin menjadi seorang MC yang handal, yang luar biasa, maka mulai hari ini terus berlatih, berlatih, berlatih. Saya Fauzi, terima kasih. Terima kasih Mas Fauzi. Boleh tepuk tangan untuk Mas Fauzi, tepuk tangan virtualnya. Oke, untuk pemenang Door Prize hari ini yang tadi udah praktek ya, bisa langsung DM aja ke Mas Fauzi, untuk Hani Istia, untuk Mas Adam, untuk tadi Maria Juli juga udah kasih pandangannya juga ya, dan untuk Mbak Ijun Rahayu juga yang tadi sudah praktek MC closing, MC wedding, terus sama apa lagi ya? Ini udah ya? Empat. Jadi hari ini saya bagi empat buku, teman-teman ya. Oke, dapat buku. Nanti untuk alamatnya dan gimana pengirimannya bisa langsung DM ke Instagram Mas Fauzi di, ini saya tulis, @fauzi_wenda_. Oke. Silakan nanti DM aja langsung ke Mas Fauzi untuk pengiriman bukunya. Nah, oke, boleh dinyalain sekali lagi kameranya untuk sobat milenial semua, karena kita mau foto virtual, sesi foto bersama. Boleh dinyalain dulu kameranya sebentar untuk mengabadikan momen yang luar biasa pada hari ini. Ya, silakan dinyalain Mbak Melisa, Desti, Adisti, Mas Okta. Dinyalain untuk foto pertama. Dan untuk Nesya, Nesya, unmute dulu Nesya. Iya Mas. Iya Kak Audi. Nesya, mau tolong dibantu untuk kita foto bersamanya? Siap Kak. Oke, sudah siap semuanya ya. Telah menghadap kamera, aba-aba dari Nesya ya. Ya, oke. Okay. Udah siap semuanya? Udah kali ya. Oke, okay. Ya. Siapkan senyum terbaik ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, okay, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you Nesya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Millennials yang sudah hadir pada siang hari ini, dan semoga dari sesi ini bisa memberikan inspirasi kepada Sobat Millennials untuk membangun karir sebagai dan mulai berani mencoba maju untuk sebagai MC. Jangan lupa, habis ini bakalan ada Karin Sukarmin dari Divisi Program Rumah Millennials yang bakalan berdiskusi barengan Ketua Bidang Pengembangan Karir Rumah Millennials Alfia Anjani di sesi Karir Date Volume 3 dengan tema When Your Card Start From The Job. Kamu bisa lihat meeting ID dan passwordnya di Instagram Rumah Millennials di @rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2, ada S-nya. Sesi ini akan dimulai jam 4, jadi 1 jam lagi bakalan mulai. Sebagai penutup nih, tadi kalau Mas Fauzi udah kasih pantun, aku juga pagi-pagi minum kopi hangat sambil baca bukunya Fauzi Mirwan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di M-Talk selanjutnya. Saya Audi Ramantio, pamit undur diri. Salam berdaya, berkarya, bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.